Nih, gameo, I marry you of either sex. Itu artinya gameo di situ. Lah di mana erosnya? Wah, berbohong ini. Lah itu kan sinonim dari eros, menikah. Nggak, udah. Melakukan hubungan. Gameo menikah. Ya, bohong-bohong nih Gabriel. Enggak, saya enggak bohong. Coba ya, tunggu bentar. Saya cari lagi yang memang ada kata tepat eros ya. Berarti di Korintus enggak ada ya eros ya, menikah ya? Enggak ada, karena pernikahan itu pasti agape-agape juga. Kasih suami dari situ agape-agape juga. Pria dan wanita tuh agape-agape juga gitu. Enggak ada pakai eros di sana. Eros itu selalu di apa ya? Digunakannya di mana ya? Emang ada ya? Tunggu ya. Aku belum pernah nyelidikin juga sih. Nih, bentar. Sambil nunggu Gabriel, saya mau tegaskan kembali ke Mas Ali ya, bahwa di dalam gereja Katolik itu tidak boleh ada hubungan pelangi pelangian. Kalau ada pun mereka melakukan itu pelanggaran, mereka dikeluarkan dari biara. Tidak boleh, karena inti daripada seorang biarawan atau biarawati adalah pengendalian diri, termasuk dalam hal seksual. Begitu. Jadi nggak benar itu informasinya. Tuh kan eros itu nggak ada. Eros itu nggak ada di dalam perjanjian baru. Nggak tahu kalau Septuagin ya. Septuagin nggak tahu. Cuma nggak ada eros itu gitu. Yang ada tuh cuma storge, philia, agape. Agape yang paling banyak. Dan kasihilah sesamamu menggunakan agape. Mana mungkin Yesus mengajarkan birahilah sesamamu, kan gak begitu caranya. Nih Bang Salomo, Paus Franciscus tunjuk pria gay, korban pastor, dulunya korban ya, terus dia menjadi gay, jadi GAY, jadi anggota Komisi Vatikan. Jadi udah dibuka ruang untuk itu. Iya, tapi orangnya pasti sudah dikeluarkan dari biara, nggak boleh lagi. Oh, dikeluarkan dari biara. Jadi anggota komisi, dia. Jadi anggota komisi Vatikan. Pria pelangi korban pastor. Lah dia kan bukan pastor. Iya, tapi kan pria pelanginya menjadi anggota komisi Vatikan. Artinya anggota komisi Vatikan kan belum tentu dia pastor. Vatikan iya, itu kan pemerintahan, Mas. Iya. Pemerintahan. Ada birokrasi di situ bukan? Juga. Hah? Kan pemerintahan Katolik. Iya, tapi bukan pastor. Kayak kita bicarakan kan kaul kekal para pastor, para imam, biarawan, biarawati. Begitu juga biarawati juga tidak boleh. Intinya pengendalian diri harus bisa. Riset jurnalis Prancis klaim 80% pastor Vatikan adalah GAY. Ada memang oknumnya di gereja Vatikan, kan kemarin sudah ada pernyataan maaf dari Paus. Bahwa itu kesalahan-kesalahan gereja yang tidak ketat, akhirnya terjadi hal seperti itu. Ini tapi dari, para oknumnya itu ya mungkin ada yang sudah bertobat, iya. Mungkin banyak yang sudah dikeluarkan dari gereja. Dari Tempo.co ya, salah satu jurnal berita besar Indonesia. Buku sosiolog Prancis sebut 80% imam di Vatikan GAY. Ini memang sudah masuk Bang ke dalam internal Katolik. Iya, kita tidak bisa pungkiri ya, ada itu di biara ya seperti itu. Tapi kalau tahu kalau ketahuan ya pasti mereka dikeluarkan karena sudah melanggar aturan gereja pertama, terus juga melanggar aturan biara. Iya, tapi kan narasi ada tadi katanya bahwa itu tidak ada, itu berita bohong. Ini sindonews.com punya Haritano nih ya, punya Haritano nih, satu grup sama RCTI. Bongkar kemunafikan Vatikan disodori bukti 34 pastor GAY Italia. Ini adalah apa ya, semacam gelombang besar ini.
yang sedang menerpa Vatikan hari ini. Semangat Katolik, ayo lawan terus. Kaum alfabet adalah musuh benar. Bersama. Benar, Mas Ali kan saya sudah bilang bahwa Paus sudah minta maaf atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Intinya begini, kalau ada seseorang yang melakukan pelanggaran itu dalam karena maunya mereka sendiri. Karena dalam gereja Katolik itu, apalagi seorang imam itu harus mampu mengendalikan diri dalam segala apapun juga, termasuk masalah seksual. Jadi mereka tidak boleh mikirkan seks. Nah, kalau kamu masih memikirkan seks, kamu keluar dari biara, tidak cocok di sini, begitu. Maksud saya itu. Kebanyakan gini loh, mereka bilang mereka gay, tapi mereka tidak melakukan prakteknya karena tahu itu salah, gitu. Keren ya? Karena nih, gay nih, itu kan The Guardian nih. Ya, apalagi itu bukan ya Bang Salam, kita lihat dulu beritanya dari The Guardian. 4 dari 5 pendeta Vatikan adalah GAE. Udah lebih dari 4 tahun tuh artikel udah lama. Paus sudah buka maaf. Iya, tapi kata GAE aja, jadi gak bakal kedetek yang aneh-aneh. Pelangi ya. Paus sudah minta maaf. Dimanapun juga di dunia ini pasti ada kaum pelangi. Kalau pot merah semua punya Pak, harus bijak nek dong. Uskup Albert. Cara gimana itu dalam sebulan ini Salomo yang dibentuk sebagai tapi kita juga ini ya respect terhadap bagus ini naikin Albert dulu ya, bagus turunin ya, usaha penjagaan juga ada saya lihat ini, misalnya ini di berita ini kita harus melihat juga prihatin perilaku blablabla ini di gereja harus lebih ketat pilih calon pastor. Benar, bagus itu, jadi sudah ada perubahan. Itulah makanya saya bilang tadi bahwa dari pihak gereja sudah ada memikirkan lebih ketat gitu aturannya, nggak seperti sebelumnya. Masa-masa kelam gereja itu ada, tapi itulah kalau di gereja Katolik itu harus mengakui bahwa kalau salah ya bila salah, itu harus minta maaf ke tapi ke ini, umat, ke manusia, ke dunia. Itu bedanya. Ini juga bagus nih, Vatikan pecat dan kirim pastor mengaku GAY ke Pegunungan Alpen. Dikirim ke Pegunungan Alpen sama Vatikan. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Kalau pelangi ini Mas kan bukan karena bukan suatu gimana sih? Bukan suatu yang mereka inginkan juga begitu. Itu kan juga merupakan enggak, tapi intinya keinginan Bang Salomo karena lingkungan begitu. Bang Salomo ya. Halo. Dalam ranah teologi ya. Bang Salomo sendiri, kalau GAI itu dilakukan oleh seseorang dan dia adalah seorang Katolik, apakah itu berpengaruh kepada keselamatan dia tidak? Susah ya saya menjawabnya, tergantung perilaku dia lah kalau itu. Terima kasih. Pertanyaannya gitu, begini, kan kalau dalam Islam itu begini ya, kalau misalkan berdina itu ada dosa, ada namanya dosa, dan itu bisa ditebus dengan catatan bertaubat, taubat dan nasuha, kemudian memperbanyak amalan soleh, misal gitu. Nah, dalam iman Kristiani kan, Katolik kan ada purgatori kan. Nah, maksudnya adalah ketika seorang itu berdosa lah, dapat sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan, itu ada tidak kaitannya dengan konsep keselamatan atau apa efek ke dia gitu ketika dia melakukan hal itu. Kalau seandainya dia tidak berdosa atau tidak apa-apa ya berarti dibolehkan. Ya kalau berdasarkan Alkitab ya itu tidak boleh Mbak, berarti kan Oke, kalau menentang Alkitab bagaimana hukumnya? Menentang Alkitab dalam iman Katolik itu apa hukumnya? Upah dosa adalah maut atau bagaimana? Tentu berdosa, sekecil apapun juga berdosa. Oke, Katolik mengandung dosa-dosa kecil kan? Sepengetahuan dosa tetap dosa. Oke, ketika ada seseorang yang GAI dan dia seorang Katolik, bagaimana tanggapan dalam perspektif Katolik secara teologi kitab kalian? Apakah dia termasuk berdosa?
tetap berdasarkan itu dan upahnya perjatuhan. Tambah satu jadi dua ya, punya dalam maut. Jadi 288. Kalau dosa selalu upahnya adalah maut, memang. Oke. Kalau bagaimana solusinya? Apa konsekuensi kedepannya untuk orang ini? Apakah dia harus bertobat dulu baru diampuni atau bagaimana? Nah, atau dia masuk purgatori atau gimana? Orang itu kan. Semua orang kan punya maksud saya ajaran Anda kan bisa bertobat. Ya. Oke. Ada pertobatan. Dia, kalau Katolik mengenal itu kan? Kalau gereja Katolik ada pengakuan dosa. Misalnya seminggu sekali atau sekali. Ketika dosa itu telah diakui, maka dosa itu berguguran atau hilang? Dosa itu hilang. Dosa perbuatan itu hilang. Ya, tapi kalau dia berubah lagi ketika itu dan dia mati, ya dosanya nempel gitu. Tapi ada satu cara. Ketika sudah mati, sebelum bertobat itu kita kasih minyak. Sakramen minyak suci sehingga dosa jadi diampuni semua oleh Tuhan. Kenapa? Kenapa enggak Yesusnya turun dua kali lalu disalib kembali untuk menebus dosa perbuatan? Kenapa enggak begitu? Kenapa? Kenapa Yesusnya nggak turun kedua kali untuk disalib kembali agar dosa perbuatan ditebus juga gitu? Kan yang pertama dosa waris, yang kedua dosa perbuatan. Dosa perbuatan itu kan free will setiap orang, Mas. Gak bisa lah harus semuanya Yesus tanggung. Yesus gak mau begitu. Yesus bukan tumbal. Bukankah dosa perbuatan Adam juga Yesus yang nanggung? Ya itu manusia pertama itu mungkin lain case ya, Mbak. Karena itu kan hidupnya juga waktu itu masih di kenapa bisa dikatakan haus. Bukankah dia sama-sama manusia dengan manusia biasa? Kenapa jadi lain? Nah, Adam dan Hawa waktu itu kan hidup dalam kekekalan. Oke, bisa saya minta literaturnya? Kekekalan. Penjelasan ini bisa saya minta di Tanah Firdaus kan? Firdaus. Saya minta literaturnya mungkin dari tradisi suci Anda yang membedakan bahwa Adam dengan manusia biasa. Karena itu dosa perbuatan. Yang ditebus oleh Yesus adalah dosa perbuatan Adam. Dosa perbuatan. Oke, bukan. Nah, pada kenapa saat itu Adam belum mengenal dosa. Adam itu masih justru itu lebih mengerikan, Pak. Ketika Adam belum mengenal mana baik mana buruk dan dia melakukan kesalahan, dan justru dia diberikan dosa waris sampai ke keturunannya gitu. Itu lebih mengerikan, Pak. Daripada dia lebih dia sudah mengetahui bahwa itu baik dan buruk, lalu dia melakukan sebuah keburukan, dan dia tahu itu buruk lalu dia lakukan, maka itu tepat kalau itu disebut dengan dosa. Tapi dia tidak mengerti bahwa itu baik dan buruk. Lalu kemudian dia diberikan keturunannya dosa waris. Lalu Anda bilang, oh Yesus tidak menebus dosa perbuatan, sementara dosa itu ada karena perbuatannya Adam. Ayolah Pak, jujur lah kenapa gitu loh. Perbuatan dia dan Anda tidak membawa literatur apapun ke hadapan saya itu. Ini asumsi Pak. Perbuatan ini melanggar hukum kekekalan, Mbak. Kayak dilanggar, yang dilanggar oleh Adam dan Hawa itu di Tafsir itu kan hukum kekekalan. Karena dia hidup di surga, seperti itu surganya manusia. Itu konsekuensi, sir. Kalau sekarang kan hidup di dunia. Nah, kalau Mas Kares bilang, kenapa sekarang Yesus tidak turun ke dunia lagi, turun ke dunia perbuatan? Ya bukan, karena manusia di dunia ini sekarang kan punya free will. Punya free will. Mereka menentukan hidup mereka sendiri, mau berdosa, baik kan, tergantung mereka sendiri. Nggak bisa. Nah, itu dia maksudnya, kenapa nggak menebus dosa kehendak bebas gitu sekalian aja harusnya. Hendra ini sabar Hendra ini, ada masanya Anda bicara. Selesaikan dulu Bang Slobo dengan saya atau dengan Ores. Oke, nanti saya kasih Anda waktu bicara. Silakan selesaikan dulu Bang Slobo dengan Ores, nanti saya kasih Bang Hendra ini bicara. Okay. Ya, nggak bisa Mas Ores seperti itu. Tugas Yesus sudah selesai waktu dia disalibkan dan naik ke surga. Tugas dia hanya untuk memulihkan hukum kekekalan yang sudah terputus akibat Adam dan Hawa makan buah terlarang, seperti itu. Cuma kan sekarang terputus lagi karena manusia banyak berbuat dosa. Enggak terputus, ini kan dosa perbuatan. Dosa seseorang tanggung dia sendiri. Enak dong kalau nanti dia berbuat dosa, kok Yesus yang harus tanggung kayak jadi tumbal gitu. Enggak boleh, enggak bisa begitu. Bukannya di Efesus 1:3-4 kalian semua telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Memang udah enak kan asalnya itu? Konteksnya seperti apa ya? Harus jelas juga tuh.
Jadi dalam kekristenan itu baik orang fasik, pas orang fasik itu diamsal, orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Nah, di Efesus 1, orang-orang yang telah dipilih ada Allah telah dipilih dari sebelum dunia dijadikan gitu. Memang jadi enggak ada kehendak bebas sebenarnya, aku bingung juga. Oke, mungkin kembali ke Gabriel tadi bisa menunjukkan datanya kembali. Tadi kan agak menyimpang kita ini. Gabriel. Oh iya. Enggak, Gabriel masih nyari yang eros, dibilangin eros itu enggak ada dalam perjanjian baru itu. Oh, begitu. Saya pikir dia sudah mau sampaikan datanya, kasian juga kalau dia kita biarkan. Seperti itu yang ajaran yang saya tahu, Mas Perah, Mas Selamet. Ini ganti lagi Mas Selamet ya, saya Perah juga terus panggil. Nah, Selamet Tungtri. Iya, aku intinya gitu. Kadang gini juga ya, kenapa sih Yesus tuh apa sih itu punya tujuan tuh nanggung banget cuma dosa waris? Kan dosa tuh jenisnya banyak. Ada dosa waris, ada dosa perbuatan, ada dosa berkesinambungan, ada dosa tidak sengaja gitu. Kenapa nggak semua dosanya aja dihapus itu? Mumpung yang mati ini adalah Tuhan yang menjadi daging kan ya? Malah ya, cuma dosa. Saya jelasin tadi, Mas Slamet. Bahwa kayak ada masalah Mitra Harjo aja, masalah Bet, bahwa Yesus turun ke dunia menebus dosa manusia itu menebus dosa asal yang mengakibatkan putusnya hubungan manusia dengan Tuhan secara roh. Dengan mengorbankan tubuh dan darahnya, maka hubungan manusia secara roh bagi yang menerima Yesus sebagai Tuhan itu tersambung kembali. Nah, begitu. itu juga yang tersambung lagi hubungan manusia dengan Tuhan. Perbedaannya apa sih? Ya kembali naik ke surga. Ya enggak balik-balik lagi. Masalah dosa perbuatan itu peribir setiap manusia. Tuhan Yesus tidak mau nebus itu. Justru itu yang menebus kok pilih-pilih. Berdosa atau tidak ya dari dosa perbuatanmu. Bang Salomo, tapi bukan hanya dosa waris yang ditebus sama Yesus dalam Galatia 3:13, bahkan dia terkutuk karena menebus kutuk Taurat. Gimana tuh? Menebus manusia dari dosa. Menebus kutuk Taurat, bukan hanya menebus dosa origin. Ayat lengkapnya gimana, Mas? Coba baca Galatia 3:13. Enggak punya megabang kitab saya. Dengan matinya dia di kasus salib, bukan yang itu, Efesus. Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan menjadi kutuk. Nah, gitu. Iya, dan menjadi kutuk bagi kita. Jadi sebenarnya menebus origin sin atau menebus kutukan hukum Taurat, yang mana sebenarnya? Menebus manusia dari dosa, itu yang benar. Tadi ada katakan tadi origin sin, dosa asal. Iya, dosa asal, manusia dari dosa. Tapi ini menebus manusia dari dosa asal gitu ya. Dosa asal. Tapi ini dalam Adam dan Hawa. Iya, dalam Galatia 3:13. Supaya hubungan yang sudah terputus dengan Tuhan itu tersambung kembali, itu tujuannya. Tapi dalam Galatia 3:13. Kalau masalah 3:13, dosa perbuatan itu kan ditanggung masing-masing. Enggak. Dalam Galatia 3:13, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi dia menjadi kutuk. Betul. Karena hukum Taurat itu kan sangat berat sekali dilakukan. Misalnya, tidak ada tadi, satu orang pun mampu. Tadi ada katakan dosa asal. Mana sih ayatnya? Yes, Allah berfirman. Jadilah firman. Itu yang namanya Bapak berfirman. Disampaikan ke firman. Dengerin. Bapak berfirman. Disampaikan ke Gabriel. Gabriel menyampaikan ke Bunda Maria. Oh,
Nanti aku, kamu akan mengandung. Bunda Maria berkata, bagaimana mungkin aku bisa mengandung? Aku tidak punya suami. Tapi apa yang terjadi? Benar-benar Bunda Maria mengandung atas Bapak berfirman. Apa itu firman? Kehendak Bapak, perintah Bapak, kekuasaan Bapak. Nah, itu Bang Abang yang jawab. Ini saya jawab lagi, Bang. Begitu. Setuju nggak? Gabriel memberitakan. Begitu. Gabriel membawa berita kepada Bunda Maria bahwa nanti dia akan melahirkan seorang. Ini berita, ini baru berita. Berita itu lah firman itu. Berita dulu Bang, saya belum selesai. Iya, saya belum selesai. Oke. Dia memberitakan ke atas perintah Allah, ya kan? Kasih pesan lah, ya kan? Kasih pesan, kasih tahu ya Maria ya, nanti dia akan melahirkan seorang anak manusia. Kasih nama dia Yesus. Tuh, nama Yesus itu sudah dikasih tuh. Nama Yesus sama dikasih tahu sama Yesus tuh namamu yang kau berikan, pikir bukan sendiri dah di situ. Bukan Yesus tadi hanya Immanuel dulu baru Yesus, sama si Immanuel. Yesus Immanuel juga sama, cuman Immanuel itu kan ada bahasa tafsirnya, ada pengertiannya Allah beserta kita. Tetapi yang kita pakai ini Yesus di sini. Jadi begitu konsepnya. Ya kan? Nah, mengenai itu. Nah, kita kan tahu firman menjadi manusia. Materinya ya firman, firman itu apa? Allah itu sendiri. Bukan. Secara mau lihat, nah jadi gini, kalau kita mau lihat dari keilahian Yesus, iya kan, adalah firman, hakikat Yesus dalam firman Allah. Kalau kita mau lihat ketuhanan Yesus, mungkin Ocok juga sudah tahu, itulah dia penguasa yang di bumi, yang di surga. Ya kalau dari kemanusiaan yang kita tahu, iya kan, dia adalah reinkarnasi dari firman. Dia menjadi taat kepada Allah, menjadi hamba, menjadi manusia. Gitu loh yang berkenosis. Itu Bang Ocop. Kalau ya, Bang Ocop memandang Yesus sebagai utusan, saya juga gak salahin. Karena Abang lihat gajah dari belakangnya doang, jadi gak kelihatan gajahnya. Gak kelihatan itu apa. Gak kelihatan apa maksudnya. Babinya. Okay, kalau ada yang melihat dari sisi bahwa keilahian Yesus itu ada, nggak apa-apa gitu loh. Semuanya okay, sama. Gantian, tapi gantian. Bukan berarti pemahaman Ucup juga kalau nggak melihat Allah. Kalau ada yang melihat keilahian Yesus dari segi firman, ya itulah. Kenapa? Itulah Yesus yang kita sembah, yang kita agungkan, kita muliakan. Bahkan kita minta doa pun di dalam nama dia. Dalam nama Bapa itu sendiri, sama nama yang diutus. Kenapa? Karena nama itu berkuasa di atas bumi, di surga. Bahkan nanti ujung-ujungnya, pada akhir kiamat semua, setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Stop, gantian. Kemudian, Bapak. Oke, okay, ya. Silakan Bang Ajang. Ya, sudah aku jelaskan tadi ya. Aku bawa data loh. Inkarnasi itu tidak ada di Yohanes 1 ayat 14. Sudah aku kasih data, dalam kitab Vulgatanya itu tidak ada disebut kata inkarne. Yang ada di 1 Timotius 3 ayat 16. Ya, itu. Jadi Yohanes itu orang Yahudi, tidak ada pikiran-pikiran inkarnasi. Makanya itu dia menjelaskan ayat 1 sampai 12 bagaimana dia menceritakan tentang kebesaran Allah dengan mempunyai firman dan Allah yang menciptakan. Nah, baru masuk ke ayat 14, ayat 13 nya dulu dibaca itu teman-teman. Ya sebelum masuk ke ayat 13 nya jangan dibuang, harus dibaca. Paham, kita itu akan baca, kita ngerti. Tapi semuanya kan kita pengertiannya satu-satu persatu. Tiga dia utusan masuk. Oke, udah selesai di situ.
bagaimana kalau saya ambil data? Ini Bang, ambil data yang mudah. Kita pakai data di Bible yang bisa tidak bisa ditafsir sembarangan gitu ya. Kita mau lihat nih antara Yesus Orly dengan Unitarian nih. Yohanes 14:6 aja dulu. Saya ini masih cecereknya nih, yang ilmunya cuman tahu pemahamannya sedikit. Okay, ya kan, tapi kurang lebih saya paham. Coba kita gini Bang, bahas saya bacain ya Yohanes 14:6 ya. Baru nanti Yohanes 17:3-14:6 dulu aja. Adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Menurut Pak Christian original, pengertian yang dimaksud tadi apa Bang? Ya memang Yesus sebagai jalan, media untuk sampai ke Bapa. Apakah media itu yang bisa sampai ke Bapa? Ajaran pengajaran Yesus. Ajaran pengajaran Yesus yang dia dapatkan dari Bapaknya itu sendiri. Yang dia sampaikan. Yesus kan penyampai firman Allah. Jadi apa yang dikatakan Bapa, itu dia sampaikan kepada kita. Itu jelas ayatnya ada. Jadi pengajaran-pengajaran Yesus itu mewakili Bapa, karena Bapa itu memang tidak bisa dilihat. Ya, tidak bisa lihat. Ya, diutuslah Yesus. Sama dengan pertama dahulu mengutus Musa, itu sama. Dia itu Yesus untuk menyampaikan firman Allah, untuk menyampaikan kebenaran tentang Allah itu bagaimana. Ya, Allah memang enggak, Yesus berkata, tidak satu orang pun yang dapat melihat Allah. Ya, itu memang saya beri Anda waktu nanti. Jadi menurut Pak Kristen original, kalau mau selamat, ikuti ajaran Yesus agar bisa selamat sampai ke Bapa. Kira-kira begitu kesimpulannya ya? Jelas itu. Oke, baik. Pak Kenso, silakan. Pak Kenso lagi. Sama. Sama. Enggak ada perbedaan di sini ya? Baik. Sama. Yohanes 17:3 coba. Ada perbedaan enggak ya? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Sama. Asli sama, saya sama nggak mau ngocok di sini, saya setuju sama di ya. Di mana perbedaannya antara kalian berdua ya? cara dia memandang keilahian Yesus. Nah ini dia sekarang ada, apakah ada pertanyaan berdua nih, apakah ada keilahian dalam diri Yesus? Kristen original dulu, silakan. Ya, keilahian jelas ada, artinya bukan di Allah. Keilahian artinya yang diberi kuasa oleh Bapa, itu juga keilahian. Ya, kita juga ada keilahian, bukan berarti kita Allah, bukan. Keilahian itu seperti ya dia bisa membangkitkan orang mati. Ya, tidak semuanya orang yang bisa membangkitkan orang mati, tidak semuanya. Maka itu hanya orang yang diberikan kuasa oleh Bapa itu sendiri, ya. Tidak semuanya orang bisa. Bukankah begini ya? Kalau Yesus itu diberi kepercayaan, diberi ilmu dari Sang Pencipta, jadi apa yang dilakukan oleh Yesus itu kehendak Bapa di surga. Apa begitu bahasanya? Aku kasih contoh lagi ya. Kuasa penghakiman. Ingat, kuasa penghakiman itu keilahian. Ya. Artinya tidak semua, tidak ada. Hanya Yesus diberikan, ditugaskan oleh Bapa untuk menghakimi. Baca ayatnya bagus. Bukan Yesus yang menentukan kita masuk. Sebentar. Bukan Yesus yang menentukan kita masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi Bapa. Ingat. Betul. Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya. Penghakimanku adil. Tetapi apa yang aku dengar. Betul. Berarti dia dengar dari Bapa siapa yang masuk ke dalam surga. Itu yang dia melaksanakan, dia ketok palu, kamu masuk ke dalam surga, kamu masuk neraka. Itu karena dia dengar dari Bapa. Artinya Yesus saja ditugaskan ke dunia, turun kembali untuk perpanjangan tangan dari Bapa. Karena Bapa itu memang tidak bisa lihat. Ya, itu aja pengertiannya. Memang ayat ini susah diterima oleh mereka, karena memang ini kebenaran yang sakit hati, memang gitu. Sakit hati. Ya, memang itu kebenaran. Iya. Kebenaran itu, kalau mereka terima, mereka aduh, kok begitu. Tapi kita baca ayatnya baik-baik, ya. Karena apa? Sudah jelas.
di Yohanes 5:29 juga, ingat, perbuatan baik itu menentukan kita ke dalam surga. Siapa bilang tidak? Baca, orang-orang yang dibangkitkan, orang yang berbuat baik akan dibangkitkan. Orang-orang yang buat jahat enggak, tanya kau. Ah itu, ya. Yohanes 6:40 Bang Ocok. Yohanes 6:40 baca Bang Ocok. Kau baca dulu tadi Yohanes 5:29. Itu orang-orang baik loh semua. Yes, iya, saya tahu. Nanti kan kamu bilang kan Bapak, semuanya nih Bapak nih nanti di akhir kiamat. Ya kan? Ya, nah, saya compare sama ayat 6:40 kalau kamu bilang Bapak, nanti saya compare saya bacain, sama ayat 6:40. Saya bacain ya. Ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada hari zaman. Siapa yang membangkitkan tuh? Bapak atau Yesus? Ya itu ya, iya memang itu ya tugas yang diberikan ke Bapak. Memang iya. Yesus membangkitkan. Bagaimana kita mau bisa lihat Bapak sedangkan Bapak itu jangan ambil itu ujungnya belakang Pak Kenzo. Ambil dari awal dulu. Saya bacain lagi. Sebab inilah kehendak Bapakku, jadi kehendak Bapak bukan kehendak Yesus. Kita kan tahu firman ini menjadi manusia, firman itu adalah Allah itu sendiri. Waduh. Jadi nanti Bapak ini siapa yang bisa melihat Bapak? Angus langsung. Omelin. Bapak yang melihat Bapak enggak Angus, enggak ada yang bisa melihat Bapak ini, enggak sanggup. Jadi mau enggak mau firman yang telah menjadi manusia inilah yang akan menjadi hakimnya untuk semua umat manusia. Dia langsung akan berhadapan gitu loh. Dia akan dibangkitkan gitu loh. Cerita ya, Bapak, ya. Siapa yang bisa melogikakan Bapak? Kayak ya. Apa sih Bapak itu? Jadi modelnya Bapak kayak apa Bapak itu? Jadi Bapak dibuang saja? Bukannya dibuang, ya itu ya udah kesempatan deh. Firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Ya. Ini mereka tidak mengenal Yesus Kristus nih. Ya Kristus mereka tidak mengenal. Dengar-dengar. Yohanes 6:44 jawab buat nanti. Nanti pada akhirnya Bapak Cok, kamu ketemu Bapak atau ketemu Yesus nanti di perbagian terakhir? Ketemu Bapak. Kamu ketemu Yesus apa ketemu Bapak? Ketemu Yesus dan Bapak, aku kasih aja. Mau? Ada ya? Boleh. Ada ya? Nah, sebelum itu aku kasih aja. Yohanes 6:44. Untuk mengenal Yesus Kristus itu, kalau tidak ditarik oleh Bapak. Jika kalian menolak Bapak, kalian tidak mengenal Yesus Kristus. Itu fakta. Iya, oke. Jika engkau tidak mengenal Bapak, makanya maksudnya apa sih tadi itu? Yohanes 6:14. Untuk mengenal Yesus Kristus itu, kalau tidak hanya ditarik oleh Bapak. Jika kau menolak Bapak, berarti Anda tidak mengenal. Pantas kalian tidak mengenal Yesus Kristus itu, karena Anda menolak Bapak yang Maha Kuasa. Kan kita sudah tahu dalam ketritunggalan Allah itu bahwa Bapak itu adalah Firman, Firman itu adalah Roh Kudus. Sama. Maksudnya ayat ini begini loh. Siapa yang enggak percaya Yesus? Yang kagak percaya. Ini kan berbicara ayat itu berbicara yang enggak percaya, enggak akan gitu loh. Tetapi ujung-ujungnya nanti Bapak yang belum kamu pernah lihat, yang kamu kita cuman sudah tahu bahwa firman yang menjadi manusia, itulah nanti kamu akan berhadapan sama Dia, sama firman yang sudah menjadi manusia. Ini orang enggak percaya baca ayat ini. Aku kasih tahu Bapak nanti di surga dapat dilihat loh. Ya. Aku kasih ayat mau enggak? Kau baca dulu Matius 5:8, baca dulu itu sanggup tau aja, nanti kita ke Wahyu. Bapak itu bisa dilihat nantinya baca. Yesus gak bisa dilihat Yesus 2000 tahun yang lalu udah dilihat itu bang. Iya makanya Anda tadi bang Yesus gak bisa dilihat 2000 tahun yang lalu udah ada yang lihat bentuknya Yesus, bahkan sekarang di fotonya aja ada tuh, di gambarnya tuh. Cuman bener-bener ada, tapi 2000 tahun yang lalu itu nyata. Jadi bukan Bapak, cerita dongeng. Jadi Bapak nanti dilihat atau tidak? Ya jelas nanti kita akan bertemu lah sama Yesus dah, ya kan? Bapak, sebagai kalau kita, tubuh jasad kita ini, kita tidak akan bisa melihat Dia. Tetapi nanti pada tubuh kemuliaan, semua ya, akan bisa melihat Dia. Sebentar. Jadi kau hanya melihat Yesus, Bapak kau tidak lihat?
Ya itu kan dia juga sih. Dia juga. Yohanes dia. Ngaco dia. Ngaco boleh ngaco nih. Dia juga. Ngaco. Ngaco ini. Aduh, kita bapak itu kan firman. Firman kan Roh Kudus. Semuanya kan satu selalu bersama-sama. Kalau kamu mau lihat bapak, emang kamu tahu bapak kayak apa sih? Yang kamu tahu kayak apa? Saya pengen tahu dulu. Kamu bapak ngerti itu, bapak itu tidak berbentuk. Bapak itu tidak berbentuk. Loh, ya, cahaya terang kata. Roh yang tidak kelihatan. Yang Yesus berkata, sampai saat ini bapakku masih bekerja, makanya aku juga bekerja. Itu sudah jelas bapak ada. Ya, bapak yang menciptakan seluruh bumi. Sebentar, kamu, aku kasih aja kau ya. Nanti di surga juga kita ketemu bapak. Yesus kita ketemu, bapak juga kita ketemu lihat kok. Ini ada yang saya mau nanya kalian berdua di sini, ya dengerin baik-baik pertanyaannya. Yang berkuasa di surga itu A Bapak, B Yesus, C kedua-duanya. Yang paling berkuasa, yang memegang peranan penting di surga siapa? Bapak. Acap dulu. Acap dulu. Ya. Oke, Bapak. Iya, dia. Aku kasih ayatnya bahwa ya, nanti Yesus akan menyerahkan kembali kuasanya kepada Bapak. Itu ada ayatnya. Kau kan belum tahu kayak Bang Yesus. Ya, 1 Korintus 5 ayat 32 kalau enggak salah 22 sampai 28 di situ ia akan menyerahkan kembali kepada Bapa supaya Allah semua di dalam Allah. Okay. Segala kuasa di bumi, kuasa di surga udah dikasih ke Yesus. Jadi gimana gitu Bang? Coba pikirin. Iya, baca ayat itu. Kamu jawab dulu ini loh. Pakai saya belum jawab. Yang berkuasa di surga itu siapa? Yesus. Satu Yesus, satu Bapak nih. Gimana ini? Ya Yesus Bapak itu juga, dia kan gak mengundang. Kalau saya sih udah mengundang. Dia juga gini ya? Pak Genso dia juga. Dia juga. Dia kan tahu ya Bapak. Bapak sama Yesus. Kalau kita kan sudah tahu ya Bapak ya Firman. Firman telah menjadi Yesus. Segala kuasa tapi, sudah dikasih. Tapi jawaban lu lucu bro. Kalau dia juga gitu. Lucu banget gitu. Iya emang dia semua itu dia kok. Kita kan cuman yang gak mengerti. Gak memahami aja. Udah jelas kok dia kok. Kalau udah dikasih kuasanya masa Bapak lagi yang berkuasa. Kali ya ini, dia juga. Bang Yesus ini kali ini lu gak lulus jadi murid gua. Bener. Silakan Pak. Sekarang Bang Kristen Ocok nih mesti ketemunya yang di senior saya nih. Ya kan kalau saya kan masih anak masih SD-nya. Ya kan? Nah, kayak si Erben atau Malikil. Nah, itu dia udah. Oh, Erben lebih parah. Erben itu di surga itu bapak itu adalah penguasa, Yesus itu yeah. Adalah apa ya namanya ya? Pelaksana Erben itu. Iya, ini semua kan ada pemahaman masing-masing. Kalau si Herdi itu Yesus only, semua Yesus. Saya nggak mau nentang mereka sebenarnya Bang, siapa Bang Handi. Mereka bilang Bapak juga nggak salah juga. Ya kan, oke. Okay. Mereka yang bilang Yesus juga, saya nggak salah juga. Kita yang panggil Yesus dia aja. Bapak. Yang penting dia juga ya. Iya, cuma kan kecil. Silakan Pak. Silakan. Telah menjadi materi. Gimana bisa kita logikakan non materi itu telah menjadi materi yang kita bisa lihat materinya sekarang. Ya udah silakan ya, Pak Christian kan. Lagi. Silakan. Kalau Yesus itu Bapak sendiri ya. Ini kan lucu ya. Ah, Bapak ingat ya, Bapak bisa dibuat dosa ada ayatnya. Bapak bisa terkutuk. Masa Bapak bisa terkutuk itu? Galatia 3 ayat 13. Terkutuk kalau orang yang digantung di tiang salib. Ah, Bapak yang mau kuasa terkutuk, kan ada juga ini. Bapak bisa berdosa. Kamu percaya gak Bapak bisa berdosa? Kalau pendapatnya Samuel Siahaan, ya iya Bapak tertikam, Bapak terkutuk. Itu Samuel Siahaan. Iya, yeah. Bapak bisa dibuat dosa. Ya ada lagi, Bapak belajar dibuat dosa. Yesus dibuat dosa oleh manusia, oleh dosa karena dosa manusia. Itulah konsep keselamatan gitu loh pemahamannya. Sekarang begini, ini bertentangan lagi nih. Bapak itu bisa dicobai iblis. Dalam surat Petrus mengatakan Allah itu tidak bisa dicobai iblis. Ayo lawan ayat itu. Yesus ya. Juga ngomong sama iblis.
Ya kan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, bagaimana bisa dicoba? Tapi dia dibawa, bro. Dia bersoal jawab itu. Yesus dibawa ke gunung yang tinggi, bersoal jawab dia. Kata iblis, akan kuberikan seluruh kerajaan dunia ini kalau kau menyembahku. Kata Yesus, nyala kau iblis, saya kepada Bapa kau menyembah. Bagaimana dengan itu? Bertentangan gitu. Kalau Yesus Bapa di satu Petrus, di surat Petrus, aku lupa ada itu. Yesus nama. Yesus nama, kita pahami dulu. Yesus itu nama tapi, sama pengutus. Tapi Yesus tadi ngomong anak itu anak manusia yang dicoba. Tapi Pak Yesus ngomong itu satu oknum. Satu oknum, kita mesti lihat dari sisinya. Jadi jangan kamu bilang kalau kamu ini Yesus itu Bapa, semuanya itu sama. Kita kan di sini kan udah ada masing-masing, ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Oh, ya kan? Nah, mereka selalu enggak terpisah. Kalau yang dicoba manusianya, jangan kamu bilang Allahnya yang dicoba. Kalau begini cara Yesus dicoba, dia ngomong seperti ini. Bang Handi, waktu Yesus dicoba, dia ngomong begini tuh, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Berarti bisa aja Yesus ngomong di situ, nih, gua nih Tuhan gitu. Tapi kan nggak seperti itu pengertiannya. Tapi kalau di Allah kan begitu. Berarti dia mencoba Tuhan Allahmu. Berarti Yesus cara begitu. Dia kan pengertiannya nih. Berarti Yesus bersandiwara katanya. Bukan, kita kan harus pintar, maksudnya mengupas itu. Kalau ada dialog antara iblis sama anak manusia ini, iblis menggunakan firman. Ya kan, dibalas lagi sama firman lawan firman nih. Kalau iblis kan melintir firman. Loncatlah, ada tertulis bahwa malaikat akan menatang engkau, ya kan? Dibalas lagi sama firman. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, kan gitu. Iya Bang Kenzo, kemarin ini ya Bang Kenzo ya, syahadat Anda luntur, hari ini luntur lagi loh. Kemarin udah bersyahadat bener loh. Jangan-jangan udah lupa syahadatnya tuh. Ini Bang, kalau dilihat secara utusan, kita gak salah. Gak pernah mau nyalahin apa yang sudah tertulis. Kan kita ini kan ada yang cara pandangnya berbeda. Anda melihat kalau keilahian Yesus, oh ini loh, oh ini berdasarkan firman-firman itu Allah. Nah, kita harus memahami orang juga. Enggak boleh kita pemahaman orang yang dia pemandang dalam ilmu kristologi bahwa sang firman itu adalah Allah itu sendiri. Ya kita kan harus mengerti pemahaman dia. Berdua lagi, dia utusan benar, dia utusan enggak salah. Saya mau nanya berdua nih. Enggak ada salahnya kalau dari setiap orang ngomong. Oke, saya nanya berdua. Apakah utusan dan pengutus itu sama atau berbeda? Pak Christian dulu. Berbeda lah. Ya, sangat berbeda. Pak Kenzo, sama sama nama. Hah? Gimana sih lu jawabnya? Pengutus dan yang diutus sama atau beda? Namanya sama-sama diutus. Kalau dilihat dari sisi manusia, gue jadi murid atau ya, gue firman, pecah jadi murid. Gue ya pecah dia mengutus murid. Dirinya sendiri. Aku. Gua pecah dari murid. Aku telah mengutus aku. Aku telah mengutus aku, berarti aku telah mengutus dirinya sendiri. Yang firman menjadi manusia. Waduh. Di mana itu, Pak Christian, mengutus dirinya sendiri? Itu Bang Ocop. Enggak, kalau saya sama Bang Ocop. Cuman ini kan masing-masing ada pemahamannya. Ya kan? Kita ini semua pemahamannya ada. Baik dia mau di SSH atau Unitarian. Bukan nah, tergantung SSH, SSJ. SSJ. Oh iya, SSJ. Nanti hakim adilnya siapa sih yang menentukan bahwa pemahaman lo orang ini siapa yang benar? Ya Bapak lah. Ya kan? Surga. Kalau kita bilang yang benar, kita udah paling benar. Kecap kita nomor satu. Tidak ada yang jadi begini ya, di sinilah perbedaannya ya, sangat sederhana. Iya. Apakah pengutus dan yang diutus itu sama? Pak Christian original bertanya, menjawab tidak sama, beda. Kalau Pak Kenzo sama. Nah, ini perbedaannya nih. Sama dari namanya, saya juga memandang sisi dari firman bahwa di Allah itu sendiri, ya dia mengutus dirinya sendiri. Saya kan lihat dari segala sisi. Ya gimana Pak Christian? Dari nama saya lihat. Ya biar Pak dari Christian nama saya lihat. Tunggu kasih sama. Pak Christian mendekati keilahian ya, firman menjadi manusia.
Silakan ya, Pak Kristen yang menanggapi Alkitab dirubah di TPS. Ya, kata-kata Ustaz mengutus diri sendiri. Yohanes 3:16 diganti. Ya, banyak harus diganti. Ya, diganti aja itu terjemahannya supaya 28 Bapak lebih besar daripada aku. Ya. Yesus mengatakan sesungguhnya pengutus yang diutus tidak akan lebih besar daripada yang diutus. Yesus mengatakan seperti itu kok. Nah, apa diganti saja itu. Ya. Diganti saja supaya kita, saya juga pakai yang lama aja, kalian pakai yang baru. Kalau diganti, ganti aja tipek. Ya, enggak semudah itu, harus konsili dulu baru ganti. Ya, iya, secara dia berkenosis, dia menjadi manusia, jelas harus dia mengakui bahwa secara manusia, secara taat, secara hamba, bahwa ada yang lebih tinggi. Ya kan, tetapi secara kesetaraan, dia adalah setara, tetapi kita lihat dari sisi kemanusiaan sebagai hamba, kenosis, dia itu harus ada yang lebih tinggi. Dalam waktu situasional ya, situasinya kadang dia setara, kadang tidak setara, situasional ya. Ya, begini ya, kan itu emang sudah situasional, gitu. Kalau kira-kira saya ke warung nih, mau beli rokok ya. Pak, saya mengutus diriku sendiri mau beli rokok. Kira-kira tukang warung menangis apa ketawa? Mengutus diri maksudnya ngomong sama warung gitu. Iya, Pak, saya mengutus diriku sendiri saya mau beli rokok. Ya, kalimat itu kan enggak bisa dibawa, Bang. Saya beli sendiri nih. Saya datang sendiri nih, kan gitu. Ya, kalau mengutus sama dengan Yesus di muka bumi enggak pernah dia bilang saya mengutus diriku sendiri ke bumi, tapi Yesus berkata aku diutus oleh Bapa. Katakanlah firman ini, beginilah firman pada Musa, aku telah mengutus aku. Eh buset, aku mengutus aku, gimana tuh bahasanya? Iya, tinggal diingetin aja kalau aku telah mengutus aku. Eh, lu batal, sorry ini gue pecat lu jadi murid. Itu lebih genap itu. Pokoknya itu sorry ini. Menjadi manusia lebih genap. Pokoknya sore ini, hari ini gue pecat lo jadi murid. 7x7 ya? 49 nih Pak. 7x7 nih Pak. 49 ya. Udahlah, pokoknya saya sama Bang Ocep tetap kita bersaudara satu iman. Ya kan? Beda pemahaman, gak apa-apa. Beda lo, bukan ya satu kan? Iman. Berbeda Tuhan lo. Satu iman, gimana ceritanya? Coba tanya Bang Kristen original, percaya Yesus gak? Percaya Yesus gak Bang? Percaya sebagai Mesias. Halo? Percaya sebagai Mesias. Ya, yang dulu lah, saya cuma nanya percaya Yesus gak? Saya gak bilang percaya ini, percaya Yesus toh. Iya kan? Iya percaya Yesus. Saya gak bilang mau lihat sebagai Tuhan. Ya pokoknya ya, percaya bisa. Percaya ya. Jangan asal ya, percaya aja. Yohanes 6 ayat 40. Udah, nanti dibangkitkan beroleh hidup yang kekal. Udah. Ya memang karena diutus oleh Bapak, tugasnya seperti itu memang. Iya, cuman pertanyaan saya percaya gak sih sama Yesus? Percaya. Udah dibaptis belum? Sebagai Mesias. Udah dibaptis belum? Iya, pertanyaan saya bukan, saya cuma nanya percaya apakah enggak. Sama satu, udah dibaptis belum? Mas. Sudah dibaptis belum? Oh, sudah dong. Ah ya, sudah. Oh, udah. Mau apa lagi? Ya, tapi berbeda Tuhan. Udah, 640. Iya, 640 udah. Berbeda Tuhan. 378 ah, 640, 378. Seperti itu, Pak Bang. Aku kasih ilmu lagi itu kemudian undang-undang kitab pidana tuh sanci pak ini gua kasih lagi ini mereka sering menafsirkan ya bang ya, cukup lah bang saya mau makan bang nggak cukup lah bang cukup lah cuma ya, ada pemahaman seperti abang ya nah ini gua kasih dasar ayatnya ya. Di Yohanes kan banyak menafsirkan oh dia ini tetapi ingat penulis kesimpulannya ini yang penting kesimpulan penulis ya ini penulis sendiri yang menyimpulkan yang dituliskan dia simpulkan sendiri ini terserah mau diterima apa tidak ya
Yohanes 21 ayat 30. Ya, itu dia mengatakan Yesus itu siapa sebenarnya? Mesias. Jadi ada yang menafsirkan. Sebentar. Inilah yang membuat kami Muslim bingung ya. Kalian itu mengimani Bible yang sama loh. Tapi pemahaman kalian tentang Yesus beda-beda. Ini harusnya kalian berpikir ya secara jernih. Ada apa ini? Kok kami mbak satu Bible ini, satu yang kami pegang sama, tapi pemahaman kami beda. Berarti di situ ada sesuatu yang salah. Coba ditelaah baik-baik ya. Artinya begini. Ada sesuatu yang salah. Salah artinya satunya begini. Ini. Ya. Artinya begini. Kalau kita ada dua orang pemahamannya berbeda, berarti salah satu ada yang benar. Entah saya yang benar, entah Ocok yang benar. Poinnya di situ aja. Saya makan dulu ya, Bang. Iya. Tapi menurut penilaian saya sebagai guru yang baik, sebagai hakim yang adil di sini, Pak Kensori ini saya pecat jadi murid. Kemarin saya sudah sadatkan nengok neko lagi gitu. Makan dulu ya, Bang. saya izin turun dulu ya, Bang. Oke, Bang. Oke. Ganti yang lain. Tapi Pak Kensori suaranya jujur kok. Semua kedepannya. Tapi kemarin dia sudah mengatakan loh, Asyhadu ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Masih Rasulullah. Udah dihafal malah. Sekarang malah enggak hafal lagi dia. Duh. Gua pecat dia jadi murid. Dia masih betah makan babi. Enggak. Kenzo enggak makan babi kayaknya. Enggak semua Kristen makan babi, Bun. Iya, kalau Advent. Enggak. Kalau Advent tidak makan babi. Ya, satu, beginilah teman-teman yang ada di Komal ya, yang nonton ada 200 lebih. Bahwa kalau kami Muslim dengan Unitarian itu berdiskusi tentang konsep ketuhanan, itu paling perbedaannya tipis karena mereka juga tauhid. Unitarian itu apa yang dimaksud dengan tauhid di sana? Yang menyembah kepada yang mengutus Yesus. Kadang dia mempergunakan itu Allah, itu Bapa, itu Yahweh, itu ya Tuhan, it's okay. Tapi intinya di sini adalah bahwa kalau kita tanya siapa yang berkuasa di surga ya Bapak, apakah Yesus utusan mana lebih tinggi utusan daripada pengutus? Ya pengutus. Enak kalau Unitarian diskusi itu nggak berlete-lete.
berbeda dengan Trinitas ya. Berapa Tuhanmu? Satu. Siapa namanya? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Coba ditanya Pak Kristen original. Siapa yang berapa sembahan Anda? Satu. Siapa namanya? Ya Bapa. Cepat gitu loh. Kira-kira begitu Bunda. Gimana kabar Bro di NTT? Sehat? Bagus, sehat Pak. Jadi yang ada lagi Trinitas ya. Itu betul-betul ya. Semakin inilah orang sekarang itu sudah cerdas-cerdas semua. Trinitas itu memang itu ya tiga Tuhannya. Ya tiga Tuhannya itu benar. Mau kita bisa buktikan saja. Ya coba Trinitas masuk. Saya akan buktikan Tuhannya tiga itu. Jadi ya, itu pengajaran yang tidak diajarkan oleh Yesus. Betul. Tidak ada itu Yesus mengatakan Tuhan itu tiga atau kesatuan Bapa Putra, tidak ada. Enggak ada sama sekali. Itu ajaran dari ya bapak-bapak mereka, bapak-bapak gereja itu. Wah, ini lagi dibawa ini. Mengartikan Al-Qur'an sendiri seenaknya. Muhammad adalah Allah itu sendiri. Nenek lu kiper, lu naik sinilah. Ya itulah diskusi pada sore hari ini ya teman-teman. Kalau Anda ingin tahu siapa Unitarian itu ya termasuk Pras Donald, siapa SSJ itu. SSJ itu bukan gereja. Rumah apa tadi? Kalau SSJ rumah kerajaan ya? Balai kerajaan. Balai kerajaan. Balai kerajaan. Jadi SSJ itu tidak mengenal gereja, balai kerajaan. Perbedaannya itu juga sangat signifikan loh. Bahwa kalau SSJ itu Yesus itu tidak disalib, tapi disulah. Betul ya? Ya, saya belum dengar, Bang. Ya, saya pernah dengar itu disulah. Artinya tangannya itu enggak dilentangkan kiri kanan, tapi menghadap ke atas dua-duanya. Karena tidak mengenal salib. Berdiri dia tiang doang gitu. Ini yang saya harus belajar gini, Bang. Ya. Tentang apa itu ya? Dosa itu ya. Jadi aku harus belajar lagi menggali tentang dosa itu, dosa waris ya. Dosa waris. Iya. Aku boleh coba masuk ke area sana. Ternyata ya aku baca itu Adam dan Hawa itu itu waktu dia memakan buah itu sudah dihukum. Betul. Dihukum itu. Makanya kita bekerja. Ah itu yang kita tanggung. Tetapi ya sudah dihukum. Termasuk kita juga kena imbas. Ya benar itu, Bang. Adam itu melanggar, terus dia minta ampun, dosanya udah selesai. Enggak ada waris-warisan. Ya iya. Nah, yang dianggap sebagai pelajaran adalah kalau ada perintah Tuhan, jangan kau langgar supaya kau enggak berdosa, kan itu intinya. Betul? Iya, betul. Nah, itu. Saya kasih di mana Yesus itu menebus dosa perbuatan? Saya pernah tanya mereka tuh. Enggak ada. Tidak ada menebus dosa perbuatan. Yesus itu datang ke muka bumi supaya orang tidak berdosa. Kenapa? Dia mengajarkan orang-orang yang menyalahgunakan hukum Taurat, diutuslah Yesus. Bagaimana cara Yesus menyelamatkan mereka, Kak? Yesus diberi firman oleh Bapa di surga, terus mengajarkan orang-orang ke jalan kebenaran supaya tidak tersesat masuklah dia surga kalau mengikuti pengajaran Yesus di zaman itu. Setuju? Ya memang begitu, kalau kita ikut Yesus ya. Ya, ya misalnya kita ikut taat sama Bapa, karena kan dia mewartakan Bapa itu. Ya karena Bapa yang memerintah dia datang ke bumi, mengutus dia kan gitu untuk ngajarin orang-orang kan gitu. Gitu. Sebenarnya sangat mudah loh, tapi ya kadang-kadang dipersulit, Bro. Aku juga heran kok hal-hal yang mudah kok dipersulit. Bagaimana Pak Nelson? Nelson siapa nih? Ada mau ditanyain, Pak Nelson? Tidak ada yang ditanyain, Bang. Abang Muslim apa Kristen, Pak Nelson? Wah, ini Bang Andi sudah lupa ya? Lupa saya, serius. Kristen, Bang. Oh, Bang. Oh, Kristen ya. Maaf ya, lupa, Bang. Abang ke Trinitas juga ya? Ya. Trinitas. Trinitas, Bang. Tadi Anda mendengarkan Unitarian itu. Bagaimana pendapat Anda? Nah, itu kan pandangan dan ajaran mereka ya, Bang.
Ajaran yang dari Yesus loh bang, jangan mereka. Kami ajaran ikut ajaran Yesus. Ya tapi kalau ajaran dari bang kan Yesus cuma sebagai utusan kan? Loh, Yesus sebagai utusan ya, Yesus sebagai nabi, Yesus sebagai hamba. Hamba apa? Tuh bang, kan tadi kan saya tanya kalau di ajaran abang kan Yesus sebagai utusan kan? Iya, apa nah, tidak? Jawab aja, tapi begitu. Yesus iya, kan, utusan. Yesus itu sebagai. Jangan dulu jelasin, bang. Bang ini kayaknya ngegas banget. Sabar, bang. Sama-sama dari timur ini. Kita dari Manado. Oh, Manado mana? Manado mana kan, Kang? Mapanget Barat, dekat bandara. Kita Tondano, Bakudako jauh kita. Kita Sangir. Kita Sangir. Orang Malarayang, Dang. Ah, baku dapat. Lanjut, Jo. Kita orang Sangir, tahuna pintaring. Orang ya, tamas. Lanjut, Joko. Ah, jangan sembako baku sedung, anak. Ah, lanjut. Ya, silakan, Bang. Jadi, ini kan mengenai ajaran masing-masing. Begitu. Itu kan sesuai dengan opini atau pandangan agama masing-masing begitu. Ya, kalau apa? Memang nah, kalau memang tidak sesuai dengan ajaran yang lain, ya kita tidak bisa juga bantah. Tidak bisa juga kita enggak terima. Kalau pandangan dari Bang Christian original ini seperti itu, saya juga enggak bisa bantah. Begitu. Begitu juga dengan saya. Kalau saya bilang Yesus Tuhan, enggak bisa yang paksakan saya kan? Seandainya kalau Yesus kami itu lahir di Indonesia atau di Manado, terus namanya Erik, terpaksa ya Tuhan kami Erik. Buset. Nah ini kan, itu kan seandainya. Seandainya. Iya. Terus kalau Pak Nelson, lu Tuhan lu ada berapa sih bro? Tuhan kami ya satu, Yesus. Bukan Bapak. Bapaknya Yesus bukan Tuhan dong? Ya. Bapaknya Yesus bukan Tuhan? Itu dia, kan dia bilang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus. Nah ini dia nih, Kristen original, lurusin dulu tuh. Iya, tidak ada dikatakan di Alkitab Allah Anak, itu dapat dari mana tuh Allah Anak? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus, tidak ada. Yang hanya ada Allah Bapa. Bang, kan ada dalam Amanat Agung itu, dalam Matius 28. Apa? Dalam Matius pasal 28. Iya apa? Kepadaku baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ah terus apa itu Trinitas? Andai pun itu benar ya. Itu kan jelas kan. Itu ada cuma bantah. Itu sebenarnya baptislah dalam namaku. Ada datanya sama mereka. Ya. Itu ada cuma bantah itu. Sekarang juga format baptis itu jarang lagi pakai itu. Baptis atas nama Yesus aja udah. Nah itu kan masing-masing bang, kan makanya kita bilang tadi, kalau di organisasi kami tetap pakai itu bang. Oh. Nah, iya bang, itu kan berbicara organisasi, berbicara struktur. Sesuai dengan apa yang kita ambil dalam Alkitab. Sama-sama dari kalau Alkitab dia, kok berbeda ya? Kan dalam Alkitab tadi emang, dalam Matius pasal 28 kan di situ baptiskanlah mereka dalam namaku, itu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi itu dibantah coba bro, kamu buka Yohanes 17:3 itu jelas di situ. Yohanes berapa bang? Yohanes 17:3. Ya itu dibantah dengan ada tiga skriptur aja, murid-murid membaptis dalam nama Yesus Kristus, salah satunya kisah 2:36 itu ya, bagaimana ya. Bang? Dia udah jawab itu, masing-masing organisasi berbeda-beda, dia udah jawab itu. Iya. Nggak perlu dipertanyakan juga, karena apakah murid-murid itu membangkang sama Yesus? Kenapa tidak dibaptis dalam nama Yesus? Ini kan perintah. Nah ketika faktanya di lapangan, murid-murid membaptis dalam nama Yesus Kristus. Ayo. Itu kan begini bang, itu kan perintah Tuhan dalam perintah Yesus dalam Matius pasal 28 bang. Iya, pada kenyataannya di skripturanya ada tiga skriptura, murid-murid bukan membaptis nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi membaptis dalam nama Yesus Kristus. Berarti pasti ada yang missing di sini atau ada yang apa ya?
Ya, makanya Yohanes itu memberikan data. Itu sebenarnya baptis dalam nama Yesus Kristus. Kalau saya setuju, memang baptis dalam nama Yesus Kristus. Ya, itu makanya tadi saya bilang, Bang. Dalam kelembagaan gereja, itu kan masing-masing punya struktural. Ya, tapi kita kan dalam organisasi kami ini, Bang, kita pakai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gini aja deh. Sesuai dengan Bro Nelson, menurut kamu di surga itu ada berapa yang berkuasa di surga? Yang berkuasa? Mm-mm. Ya Tuhan. Siapa? Berapa? Satu atau dua atau tiga? Yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus. Berarti tiga yang berkuasa. Dalam... Oh ini dia. Ini Bang. Ya, tunggu dulu Bang. Oke. Okay. Ya. Jadi kita santai-santai, enggak usah kita emosi. Enggak. Kita santai, Bang. Nah, kita ke bawah ini, Dang. Abang, siapa ngana? Oke, okay. Abang-abang ini kan orang-orang pintar. Jadi pasti tentunya bagaimana orang yang intelektual. Jadi coba kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 ayat 23 tadi Indra. Pak Imrus, diniut, Pak Imrus. Berisik. Pak Imrus, diniut. Waduh, berisik banget, deh. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 23, aku di dalam, engkau di dalam aku. Nah, jadi mereka satu, aku dalam mereka dan engkau dalam aku. Mereka itu banyak banget loh, Bro. Mereka. Mereka ini berbicara murid-murid. Iya, berarti murid-murid juga Tuhan. Bukan, Bang. Ini kan Yesus berdoa. Kepada siapa berdoa? Iya. Ya. Kepada siapa? Kepada Bapa. Oh, berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Begini, Bang. Ini makanya kan tadi saya bilang di dalam ayat 23 kan mengatakan engkau di dalam aku. Ya kan? Berarti di dalam aku itu siapa? Siapa? Tunggu kan, di dalam ayat 23 kan tertulis engkau itu kata besar tuh yang engkaunya, engkau ayat di dalam berapa? Aku. Ayat 23, Bang. 1923. Oh, 1923. Sebenarnya kalau dia bilang Yesus itu Bapa di dalam aku, artinya Bapa itu memberikan pengajaran kepada diriku. Sampaikan. Itu loh. Bukan secara Sebentar dulu bang. Bukan Bapak yang masuk ke dalam diri Yesus, tapi pengajaran dari Bapak masuk ke dalam diri Yesus. Itu. Kan ini katanya engkau, Bang. Kalau dalam eksegesis yang selama ini saya ikuti oleh pendeta-pendeta, tidak seperti itu, Bang, menganalisa atau menafsirkan seperti itu. Kalau asumsi dari Bang Handik seperti itu, yang selama ini yang saya tahu saya. Yang pertanyaan ketika mereka mengeksegesis secara hermeneutik, mereka itu kan seperti itu, Bang. Terus berisik apa, Bros? Terus main lagi ya. Udah. Terus, Bro. Udah. Dimiut. Udah. Terusin. Memang itulah, Bang. Kalau kita mengikuti secara analogi kita itu secara pribadi, itu tidak masuk akal, Bang. Ya kan? Gini aja deh, Bu Nelson, saya kasih data yang valid gitu ya. Menurut kamu itu Yohanes 17:3 itu di situ Yesus sebagai pengutus atau yang diutus? Jadi begini, Bang. Ya, kata mengutus ya itu bisa saja kan diri kita sendiri, Bang. Ya kan? Oh, jadi kita bisa mengutus diri kita sendiri ya. Ya, Bang. Jadi kita bisa mengutus diri kita sendiri. Ini Yesus kan datang ini kan dia menggenapi, Bang. Menggenapi nubuat yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama, Bang. Bukan itu pertanyaannya, Bro. Di situ Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Nah, di sini ada pengutus, di sini ada yang diutus. Apakah pengutus dan diutus sama atau beda? Sederhana loh, Bro.
Ya cuma ya kalau pengutus, yang mengutus ya beda sih, kalau yang beda. Mengutus beda juga, Pak. Kalau begitu yang mana yang Anda tuankan? Yang diutus atau yang mengutus? Sederhana loh. Begini, Pak Yais. Begini, Bang. Ini karena analogi, apa namanya, analogi Abang kan seperti itu. Kalau makanya tadi saya bilang kalau bukan ini kalau, ini pengajaran Yesus, Bro. Bukan analogi saya, ini pengajaran Yesus. Iya, kan yang Abang baca, kan Abang baca di dalam, tapi kan begini, kalau ditafsirkan secara pribadi kan bisa begini, Bang. Kalau saya secara pribadi, ketika saya belum tahu, saya juga punya persepsi seperti itu, Abang. Saya punya persepsi seperti itu, Bang. Tapi ketika saya mengikuti secara eksegesis dari para teolog-teolog itu, Bapak ya, gereja ini, ya, bukan Bapak gereja, para pendeta lah, para jemaah. Iya, iya. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kan di sini kan jadi di sini kalau Yesus Tuhan berarti ada Tuhan mengutus Tuhan. Ya. Jadi Tuhan mengutus Tuhan gitu. Bukan, Bang, kan begitu. Dalam Matius ya. Matius pasal 1. Iya kan, Bang? Matius pasal 1 di sana sudah sangat jelas, Bang. Iya kan, Bang? Di dalam Matius pasal 1 kan di mana Yusuf berniat untuk melarikan diri. Kok lari ke sana? Iya. Tunggu dulu, Bang. Maksudnya kita menjelaskan dulu. Iya. Yusuf kan berniat untuk melarikan diri. Nah, tapi di dalam tidurnya Yusuf, dalam Matius, mimpi Yusuf. Bro, Matius 1 pasal 1 itu silsilah Yesus. Ya, tunggu dulu, tapi ayat 20 kalau saya baca, Bang. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Berarti jadi, Tuhan sendiri kan Roh Kudus. Jadi anak Bunda Maria Tuhan. Iya, Bang. Oh, jadi yang dikandung Bunda Maria Tuhan. Iya, Bang. Oh ya, udah nggak saya di sini lah perbedaannya. Pak Kristen original, yang dikandung Bunda Maria Tuhan. Gimana itu, Bro? Wah, itu salah bangka tuh ya. Tanya dulu, apakah Tuhan yang pencipta langit dan bumi itu, Bang? Kita harus tanyakan dulu. Apakah yang dikandung Bunda Maria itulah yang menciptakan alam semesta ya, Bro? Pencipta alam semesta dikandung Bunda Maria. Iya, katanya. Pencipta alam semesta ya. Pencipta alam semesta. Kan dia ada sih, Bu. Si dia ada kan sebelum Bapak Abraham ada. Iya benar. Bagaimana itu, Bro? Jadi yang dikandung Bunda Maria adalah yang menciptakan alam semesta. Yang menciptakan Bunda Maria juga. Waduh. Pak Nelson ada aja lu, Bro. Ya, tapi kita enggak boleh berkait. Ya itu aku bilang ya, enggak memang doktrin tuh ya. Jadi imani sajalah seperti itu. Yang penting kata Alkitab, jangan Anda ada padaku ilah-ilah lain. Seperti ya, aku kasih ayat tadi itu ya. Gimana itu suara ajan? Di tempatnya Pak Kristian ya? Oke. Okay. Ya, aku dikasih masih bilang. Ya, di-mute dulu, di-mute aja dulu ya. Jadi itu Pak Nelson gak boleh begitu, Bro, bahwa yang dikandung Bunda Maria itulah yang menciptakan alam semesta. Itu sudah gak logis banget, Bro. Ini saya kan menyebutkan dari agama kami, Bang. Nah, kalau memang secara logis dari Bang Handi, Bang Kristian kan pasti tidak akal, Bang. Nah, ini namanya diskusi. Bunda Esti, berisik. Okay.
udah aku mute ya. Maaf, maaf, maaf. Tidak kondusif dulu. Oke, kondusif, udah kondusif sebentar ya. Jadi gimana itu bro, kok bisa begitu ya? Tapi saya sih nggak mau mengganggu iman Anda di sini ya bro. Kita diskusi biasa lo ya. Iya, iya bang, siap ya. Bang. Kita kapanu adang? Iya. Apa yang abang percaya ya silakan saja. Yang penting kan kita tetap berteman gitu kan? Kita aman abang, aman. Itu yang aman penting. Memang apa yang saya jawab sesuai dengan apa yang saya tahu bang. Kalau memang yang saya tidak bisa jawab berarti saya tidak tahu bang. Saya harus jawab dari dalam Alkitab, dalam kitab kami bang. Tapi di dalam Bible itu bro, tidak ada itu bahwa yang dikandung Bunda Maria itu juga yang menciptakan Bunda Maria. Itu kayaknya kurang bijak lah, gak enak didengarkan gitu. Gitu loh. Karena menurut yang sebenarnya itu kan saya udah berapa kali nih bahwa Bapak di surga itu berfirman. Firman itu adalah perkataan, isinya perintah, ya. Menunjukkan kekuasaan. Yohanes pasal 1 kan? Iya. Ya. Diberikanlah, nah, diberikanlah firman ini kepada Gabriel. Kenapa? Ya. Karena manusia itu tidak bisa mendengar langsung suaranya Bapak di surga. Jadi Gabriel diperintahkan menemui Bunda Maria. Kata Gabriel menemui Bunda Maria, kamu nanti akan mengandung. Kata Bunda Maria, bagaimana mungkin aku bisa mengandung? Aku ini perawan suci, tidak pernah disentuh laki-laki lain. Itu dialog sama Gabriel. Tapi isi dialognya ini Gabriel diperintah oleh Bapak. Nah, perintah itu isi itulah firman. Nah, tapi apa yang terjadi? Tanpa suami Bunda Maria bisa mengandung. Karena apa? Karena kekuasaan Bapak di surga. Kemauan Bapak di surga, kehendak Bapak di surga ingin menunjukkan bahwa kekuasaan apa sih yang gak bisa terjadi. Adam aja diciptakan tanpa ayah ibu, apalagi cuman sekedar tidak ayah punya ayah kan gitu. Jadi bukan yang sang pencipta ini, bukan sang pencipta alam semesta dan manusia ini masuk ke dalam kandungan, bukan. Tapi yang masuk itu adalah kehendak Bapak. Gitu loh. Nah, akhirnya kan jadi Yesus juga. Turun ke bumi Yesus ini. Jadilah dia apa? Jadilah dia utusan. Setelah dia dewasa menerima firman dari Bapaknya. Kemudian firman itu diajarkan kepada kaumnya Yesus. Bani Israel itu tadi. Sema Israel. Adonai Elohino, Adonai Ehad, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Markus 12:29 sama bunyinya dengan Ulangan 4. Gitu. Itu ajaran Yesus loh. Nah, makanya kalau ingin selamat, jangan tuhankan utusan. Tuhankanlah yang mengutus utusan ini. Siapa itu? Ya bahasa Anda adalah Bapak, bahasa Yudaisme adalah Yehovafe atau Hashem atau Anda singkat Yahweh. Sederhana loh bro kalau begitu Anda pahami. Oke? Okay? Ya itulah makanya tadi bang, itu kan pendangan. Mungkin itu secara tidak langsung abang sudah berhermeneutik. Sudah berapa namanya bereksegesis itu. Enggak, itu terjadi ada datanya di Bible itu, ada datanya begitu. Iya benar, benar itu bang. Kan itu kalau lihat dari secara tekstual atau kontekstual itu kan dari pemahaman kita kan itulah yang menjadi perbedaan bang. Kalau mungkin konteks yang dimaksud abang ya seperti itu. Tapi ini kan banyak. Dalam setiap kitab kan semua agama kan pasti kalau membaca satu kitab itu ada konteks dan tekstualnya, itu ada sejarahnya, kenapa di situ, kenapa ditulis seperti itu, betul kan bang? Betul, tapi ada yang bisa ditafsirkan, ada yang nyata-nyata tidak perlu penafsiran, gitu loh. Ya itu loh, makanya kita bilang tadi bang. Dalam Alkitab itu sudah dikanonisasikan, sudah dikanonisasikan. Contoh begini ya bro ya. Kalau Yesus sudah berkata begini, Sema Israel, atau dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Itu enggak usah
Eh, aduh. Tafsirkan lagi. Bahasanya muda artinya apa? Hai orang-orang Israel, Tuhan itu satu, esa. Aku ini utusan. Nah, itu clear, enggak bisa ditafsir lagi. Clear itu. Apa yang mau ditafsir lagi kalau Yesus sudah ngomong kayak gitu? Ya sama seperti dalam mana, Bang? Ya gimana? Yang mana itu, Bang? Yang dalam mana? Dalam mana itu, Bang? Tangan 64 Mark. Ya. Ulangan ayat 4 Markus 12 ayat 29. 12 Markus ya. 12 29. Aku kasih analogi. Ya, silakan. Nah, Yesus kan berkata, dia berkata seperti bahwa dia termasuk di situ. Dengarlah hai orang Israel. Yesus kan orang Israel. Berarti dia ya termasuk dalam situ. Sama seperti saya berkata, dengarlah wahai yang ada di kamar ini. Presiden kita itu Jokowi. Jokowi itu adalah esa. Termasuk saya berkata kepada Jokowi itu adalah presiden saya. Dan Jokowi itu esa satu. Tidak ada Jokowi-Jokowi yang lain. Nah, itu ada logika seperti itu. Bang Andi boleh bagi sedikit Bang Andi. Begini Bang. Boleh. Tuhan kan Allah ini kan maha kuasa. Ya kan? Dia kan malah maha kuasa. Apapun yang dia lakukan untuk menyelamatkan manusia, dia bisa lakukan. Ya kan? Izin ya Bang Andi sedikit ya. Oh, dibersih ya. Oke, izin sedikit ya Bang Andi ya. Oke. Okay. Tadi kan Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang. Tadi Abang bilang tentang kata-kata esa ini Bang. Ini kan esa kan kalau dibilang tempat Abang dibilang satu nggak mau ya Bang ya. Tapi satu adalah kesatuan. Ketika satu adalah kesatuan Bang, ini setara nggak Bang yang tiga ini Bang? Ya yang tiga ini ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus ini setara nggak sih Bang sebenarnya kalau tempat Abang ini? Pak Nelson. Menurut pemahaman Abang, Pak Nelson. Setara nggak Pak Nelson? Tapi yang bilang itu kan Bang Kristian itu. Enggak. Pak Kristian enggak mengenal Bapak Putra dan Roh Kudus. Tadi kan Abang Kristian bilang yang Esa. Yang Esa itu Bapak. Oh, waktu
Ya, kalau di tempat ya. Pak Nelson yang satu apa Bapak Putra dan Roh Kudus itu, saya mau tanya sih, itu setara nggak Pak Nelson? Setara bang. Oke, kalau setara bang, kalau begitu siapa yang percaya Yesus naik di atas kayu salib itu kan dia dipastikan masuk surga lah, bahasanya kan begitu pak ya? Bener kan ya? Ya siapa yang percaya Yesus? Nah kalau ya apa kalau Pak Nelson menghujat Roh Kudus, ada jaminan nggak itu masuk surga juga pak? Wah itu tidak ada jaminan itu. Artinya di sini pak gugur dong pak dengan sendirinya pak kesetaraan antara yang tiga ini pak, karena ternyata ada yang superior loh di antara tiga ini, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus punya punya nilai jual tersendiri di sini. Dia dan mereka dia, satu. Mereka kan satu. Iya. Kalau satu benar satu pak, dia itu Roh Kudus ini beda pak dia. Ternyata siapa yang menghujat Roh Kudus dosanya tidak diampuni. Bahkan yang percaya sama Yesus di atas kayu salib pun tidak memberikan jaminan. Itu kan gimana mereka satu. Mereka kan satu pak. Satu di sini satu kesatuan apa satu apa pak? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ah, berarti Allah di depannya ada kata Allah dulu pak ya? Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Begini bang. Iya, begini. Okay, okay. Mereka menghujat menghujat Roh Kudus berarti mereka menghujat Yesus. Mereka menghujat Yesus berarti mereka menghujat Bapa. Kan aku, engkau di dalam aku. Kalau begitu pak, di mana? Di mana? Iya, di mana kalimat itu? Oke, oke, okay, okay, silakan. Contohnya begini bang. Contohlah, misal contohlah, kepimpinan kami negara Indonesia, ketika dihujat, pasti kita juga tersakiti, kita marah. Kalau bapak bawa analogi kepada presiden, nanti dulu pak, ya kan? Ini sesuatu yang nyata, bapak itu maksud, bapak sandikan. Itu maksudnya contoh. Oh, bukan, nggak apa-apa pak, nggak apa-apa. Makasih pak, makasih. Yang saya tanya di sini, ini superiornya Roh Kudus pak. Soalnya Roh Kudus nggak bisa disamakan dengan apapun, nggak pernah ada persamaan di Bible yang Bapak pegang ini, nggak pernah disamakan dengan apapun loh Pak, Roh Kudus ini Pak, baik dalam bentuk maupun dalam satu kesatuan. Roh Kudus ini adalah Roh yang menyertai kita dimanapun kita berada. Ya Yesus kan sebagai manusia ini secara daging yang ada dalam dunia ini sudah tidak ada lagi kan? Jadi yang ada itu hanya Roh Kudus di dalam dunia ini. Iya pak, yang mau saya tanya itu pak di sini superiornya pak, istimewa, super istimewanya Roh Kudus ini loh pak. Bahkan yang menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni, sampai-sampai yang percaya Yesus di atas kayu salib untuk melakukan penebus dan dosa itu tidak ada menjamin juga kalau menghujat Roh Kudus dia bisa masuk surga. Bahkan kata-kata tobat pun tidak memberikan jaminan. Ada tiga loh pak yang saya bawa pak di sini pak. Benar ya. Itu benar itu abang bilang sudah benar itu. Ya udah kalau udah benar ya sudah lah, berarti lanjut bang Andi. Nah, terusin mas, ini ada Bu Ani susah naik dia. Ya di situ ya, kalau kata Roh Kudus tuh beda dengan Roh Kudus di Yohanes 8 itu teks-teksnya itu berbeda. Nanti kita, aku pernah lihat itu berbeda. Bukan Roh Kudus yang Yesus mengutus itu, bukan. Bahasa teks aslinya itu berbeda. Nanti saya coba, saya hanya mau buka, nanti saya lihat lagi tuh. Jadi ayat itu mengatakan ya dalam kalau nggak salah Markus 12 ayat 32 itu ya, jika menentang anak, ya anak itu pasti Yesus dong, itu bisa diampuni. Tetapi jika menghujat Roh Kudus, ya Roh Kudus menurut saya tidak apa-apa itu sendiri. Ya. Iya, Bapa. Kamu kan benar itu. Ya, menghujat ini berarti Bapa, ya. Benar. Tidak akan diampuni. Ya. Di dunia sekarang maupun di dunia yang akan datang. Jadi ini yang menghujat Bapa ini, yang Bapa itu tidak ada ya. Ya, salah satunya ini mengatakan Bapak kalau, itu kalau begitu Bapak secara nggak langsung menyatakan di sini Bapak dan Roh Kudus ini satu kesatuan, yang anak ini terpisah gitu. Bukan Pak, gugur lagi konsep Trinitas dong Pak.
Aku kan bukan Trinitas. Oh iya, Bapak bukan ya. Sorry. Nah, yang maksud saya yang tadi kalau Bapak bilang Bapak itu apa, Roh Kudus itu adalah Bapak. Jadi sebenarnya ini semuanya nih siapa sih di antara yang Bapak? Oh, kalau Pak Kristen bukan kepada kepanasan aja. Pokoknya kalau gue yang ngomong, lu percaya gue deh. Lu terusin aja deh. Gue tunggu Ibu Ani, kok belum ada siapa namanya Bu Ani nih, Unitarian nih. Kalau dia beliau masuk enak suaranya tuh. Ya, udah lama itu Bu Ani enggak pernah masuk itu Bang Andi. Ini dia enggak bisa naik katanya, siapa namanya? Lanjut. Baik. Pak, satu lagi Pak, yang saya mau tanya nih yang agak-agak mengganjal itu tentang Yesus itu ketika di mana? Yang dia berterus terang pada hari terakhir itu Pak. Ini saya mau tanya loh Pak, benar-benar mau jelas nih Pak. Yesus ini ketika berterus terang pada hari terakhir itu Yesus posisi sebagai siapa sih Pak? Sebagai siapa dan apa kekuasaannya di situ waktu dia berterus terang itu Pak? Silakan, makasih Pak. Yohanes 7:21-23 itu. Matius, Yohanes lagi, Matius. Nah, betul. Pengadit, terima kasih. Emang, kalau gurunya yang mantep memang, silakan Pak. Sudah, oh ya, jangan terlalu ketinggian sama Pak Nelson, pendek-pendek aja. Gini pertanyaannya, yang berkuasa itu di surga, ada berapa yang berkuasa di surga? Bapak, Yesus, Roh Kudus, berapa yang berkuasa di surga? Ya mereka lah Pak. Mereka berarti ya, tiga. Oh, mereka satu. Iya kan, mereka kan aku di dalam, engkau di dalam aku. Tapi Yesus itu punya fisik loh bro. Begini bang, nah Yesus itu dikenal di surga itu sudah roh itu bang. Ah ya. Ini mantep nih Bang Andi nih, betul-betul tadi Bang Andi tuh. Yesus itu waktu naik habis makan ikan goreng, dia ada fisiknya bang. Ya apa Pak Nelson, tapi ketika duduk di samping kanan ala, apa, ala Bapak ini. Bruce, gimana? Salah di bapak di dalam aku salah. Kata Yesus apa? Bapak lebih besar daripada aku. Ah, bisa dia masuk kalau bapak lebih besar? Bapak lebih besar daripada Yesus mau masuk di mana? Betul. Aneh-aneh ini orang Kristen. Ngadi. Tuh ada lagi yang di bawah gini. Ini. Ada lagi nih anonim. Allah bapak juga punya fisik, buset deh macam-macam. Aduh, kalau ketemu Bu Ani habis loh. Jangan suka nambah-nambah lah. Itu Pak Nelson yang tadi keterangan apa penjelasan tadi dari Bang Handi itu, ya kan? Kan ini Yesus ketika naik abis makan ikan goreng itu dia kan bersama fisiknya tuh. Ya kalau bisa dibilang tubuh kasarnya lah. Nah ketika dia duduk dengan tubuh kemuliaannya. Tubuh kasar, tubuh asli. Iya tubuh asli ya betul. Sorry Bang Handi, dengan tubuh asli. Jadi ketika duduk di samping Bapak ini. Ini dia pakai tubuh asli atau tubuh asli lagi diparkirkan dulu? Ya, karena nanti kita akan korelasikan. Jangan pakai gimana bang? Jadi itu sudah roh. Oh, udah roh. Nanti kalau begitu turunnya lagi, ketika turun untuk yang kedua kalinya lagi nih dalam bentuk roh atau tubuh yang asli kembali? Dalam bentuk Tuhan. Nah, ini dia. Silakan Bang Andi. Enggak, lu aja terusin enggak apa-apa biar kamu bisa connect dikit, bantu sama Bu Rama. Guanya kalau belok saya balikin gitu aja terusin. Kalau dalam apa sama berarti nanti yang kedua kali itu turun bersama Tuhan, apa bersama Bapak ini turun ya? Bang Nelson. Ya. Ya jadi ketika Yesus turun untuk yang kedua kalinya udah enggak pakai tubuh aslinya, udah Tuhan sama Tuhan Bapak yang turun ya. Barang sama Yesus gitu Pak ya, pengertiannya. Yesus yang turun. Bapaknya? Mereka sudah sama-sama. Gimana ya? Jadi nanti ya ketika yang turun. Ini penjelasannya di mana Pak? Di yang tertulis di kitab yang Bapak pegang ini penjelasannya di mana loh Pak? Ketika turun Yesus yang kedua kalinya itu bersama Bapak. Dalam bentuk itu di mana penjelasannya Pak? Imrus jangan turun dulu, ini dulu lu tanya. Yesus di surga itu punya fisik atau tidak? Itu dulu. Oke, okay. Ya siap. Jangan okay. Belum selesai di atas lu turunin lagi anak orang. Anak orang. Oke, maaf. Oke. Okay. Iya Pak Nelson, itu apa ngelanjutin tadi tuh apa penjelasan dari Bang Andi tuh.
itu ketika Yesus di apa di atas itu dengan tubuh apa itu? Siap betul-betul. Oke, silakan Pak Nelson. Itu tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan maksudnya apa? Maksudnya bukan seperti tubuh manusia ini, Bang. Tapi dia naik ke surga sama tubuh aslinya, Bro. Enggak, Bang. Itu kan dia dari itu. Ya lu lihat aja sendiri sebelum dia naik, dia makan ikan goreng, orang kalau lihat. Kalau dalam Alkitab kan kenaikan itu kan bukan secara tubuh manusia ini. Untuk manusia, Bang. Dia bangun itu loh, dikir orang kaget dikira dia hantu, kata Yesus hantu tidak punya daging dan kulit. Iya. Kalau ada enggak makanan yang bisa aku makan di situ, diberilah ikan goreng membuktikan dia manusia, tubuh asli makan. Nah setelah itu di Markus 16:19 terangkatlah dia ke surga duduk di sebelah kanan Bapa. Banyak orang yang menyaksikan tubuhnya naik ke surga. Kenapa lu ganti? Kenapa lu hilangin tubuhnya anak orang? Waktu naik ke surga itu sudah memang tubuh kemuliaan, Pak. Jadi tubuh aslinya menghilang. Tidak menghilang. Tapi kemana? Kalau nggak hilang kemana? Hati-hati lu bro. Nanti Bunda Maria. Nanti ada yang lapor polisi lu hilangkan tubuh orang. Tidak, Bang. Maksudnya saya bukan bilang kata Bang Andi. Itulah, Bang. Maka tadi saya bilang, Bang. Kalau dalam menafsirkan setiap kitab ini kan kita dalam agama masing-masing itu berbeda. Iya, iya. Menurut kamu Yesus di surga laki-laki atau bagaimana? Ya. Yesus di surga itu masih laki-laki atau sudah enggak laki-laki? Ya roh dia, Pak. Udah enggak punya enggak punya. Jenis kelaminnya udah hilang ya. Bukan saya enggak bisa bilang hilang, Pak. Kan dia Tuhan. Tuhan kan Maha Kuasa, Pak. Dia ya kan begini, Bro. Kan di bumi dia manusia, dia laki-laki tuh pernah disunat. Nah, setelah dia terangkat ke surga itu sudah enggak laki-laki lagi. Sudah enggak lagi kan dia roh. Oh, dia sudah, kan Tuhan. Sudah hilang jenis kelaminnya, udah enggak laki-laki lagi. Ya udah. Kemudian, lu mau apa Pak Irus kalau udah begitu? Lu mau apa? Jadi lato-latonya, ngapain itu lato-latonya? Jadi apain itu? Jangan. Kalau kita berbicara secara logis, itu tidak masuk akal, Pak. Ya mungkin Bang bisa katakan seperti itu secara manusia. Tapi kalau kita melihat dalam kitab ini, ya seperti itu, Bang. Tapi kalau menurut Pak Nelson tidak masuk akal, kenapa Anda imani? Bukan begitu, Bang. Kan Yesus naik ke surga, kan saya belum ke surga, Bang. Saya kan masih di dalam dunia ini. Tapi ada tulisannya di Bible itu, ada yang bisa kita baca. Betul, bahwa ada tulisan. Tapi Yesus tidak tertulis. Tapi tidak menulis bahwa Yesus sebagai laki-laki di dalam surga, begitu, Bang. Tapi kita lihat Yesus masih laki-laki waktu terangkat ke surga. Itu kan bentuk fisiknya, Bang. Iya, memang bentuk dia fisiknya. Kan kuburannya kosong, itu. Jadi sama fisiknya naik semua. Benar, Bang. Itu benar dengan apa yang dari tanggapan Abang Hani ini. Memang Abang Hani ini memangnya pintar ya, Bang ya. Jadi memang saya akui, Bang. Ya, yang Abang tafsirkan itu benar itu, Bang. Tapi ketika dia di surga, Bang, kan dia akan Tuhan, Bang. Kita tidak tahu apa di surga itu dia laki-laki apa bukan, karena saya belum ke surga, Bang. Kalau saya sudah ke surga enggak mungkin saya tahu. Kalau kamu belum ke surga, Bro, tapi lu mau tahu keadaan Yesus di surga, lu baca Wahyu. Di Wahyu itu banyak menjelaskan tentang di surga. Contoh Wahyu 19 nomor Wahyu 19. Ya gimana? Tapi saya potong, Bang. Tapi tidak menjelaskan bahwa Yesus di sana sebagai laki-laki kan? Oh enggak, dia jelaskan, dengerin. Makanya Yesus di Wahyu 19:16 kalau enggak salah, di jubahnya dan pahanya tertulis raja segala raja. Nah, orang yang pakai jubah itu hanya laki-laki. Enggak mungkin perempuan pakai jubah. Gini, Bang. Namanya seorang ratu juga kan pakai jubah ya, Bang? Enggak, perempuan enggak pakai jubah. Laki-laki doang yang pakai jubah. Kalau kita berbicara itu, ya itu atas kedaulatan Tuhan ya, Bang ya. Ya udah. Tadi Bang Andi udah ngejelasin namanya raja ya laki-laki, ratu ya perempuan. Tapi itu tertulisnya raja ya, Bang Andi ya. Iya, raja segala raja. Kalau dia ratu perempuan. Kalau kita berbicara hal
jubah atau segala macam lah itu bang. Ya itu tentunya saya tidak tahu karena saya tidak pahami kan hal seperti itu bang. Nelson bisa baca wahyu nanti. Iya. Atau gini aja, Nelson nanti bisa baca Lukas 22 nomor 30, di situ Yesus berkata begini. Kamu nanti akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaan surga. Jadi kalau masih ada makan dan minum berarti ada fisiknya bang. Belum lagi di Wahyu 19:7 nanti itu akan menyaksikan perkawinan anak domba. Enggak juga. Roh juga bisa makan dan minum tapi itu piringnya terbang-terbang ku tengok. Kalau kita nonton kemarin di sini, iya Bu, kemarin di sini ada yang mengatakan enggak. Yang make jubah itu roh. Loh, kalau ada roh pakai jubah jalan-jalan, waduh. Kaget saya. Nelson ketawa. Bang Andi, Bu. Yeah. Mungkin Bang Andi kalau boleh dikasih saran, dia pengen tahu tentang surga, silakan langsung tanya ke Nabi Lugai, boleh ya Bang Andi ya? Untuk mempercepat gitu ya. Bolak-balik dia ke surga aja. Iya. Silakan tuh ada Pak Jamal, silakan. Jadi gitu, bro. Kalau misalnya Yesus hanya roh, terus dia pakai jubah. Nah, kalau ada jubah jalan-jalan nggak kelihatan yang pakai, gimana? Takutlah orang pada kabur. Iyalah, itu di surga itu bukan tempat nakut-nakutin orang, tapi tempat menikmati. Terus ada ini perkawinan anak domba. Kalau rohnya gimana? Roh yang kawin kah atau bagaimana? Tapi jangan terlalu domba. Jangan terlalu dihakimi Pak Nerso juga kan masih tahap belum sampai ke sana. Ya. Itu membuka ini pikirannya, membuka pikirannya Pak. Buka dulu pikirannya. Oke, jangan berimbang. Ramai. Sore ini grup apa ini? Nah, sore Bang Jamal, santai-santai. Iya. Enggak, maksudnya kan ini sama-sama mengungkapkan pendapat toh. Pendapat itu kan bisa beda-beda. Ya, pendapat kita baca dalil. Dalil di Bible. Dalil itu datang perkawinan anak domba. Enggak. Yang hidup secara roh. Maksudnya kalau roh itu dombanya gimana? Maksudnya gini. Gimana perkawinan? Enggak. Maksudnya kan sampean tanya di surat Wahyu kan? Wahyu. Wahyu bukan surat. Iya. Kitab Wahyu itu ya, Wahyu bukan surat. Enggak, itu kan itu Wahyu itu firman Tuhan yang disampaikan ke Yohanes, kemudian disampaikan ke jemaat-jemaat di sana, nanti ada
istilah perkawinan anak domba. Nah, oke. Kalau yang Yohanes itu waktu menerima itu kan di Pulau Patmos, dia kan dibuang di Pulau Patmos ya, Bro ya? Iya, benar. Nah, dia itu menerima itu dalam keadaan tertidur atau dalam keadaan terjaga? Nah, itu terjaga, Bang. Enggak, maksudnya gini ya. Kita kan sama-sama belajar, maksudnya mempelajari apa yang disampaikan oleh Tuhan gitu. Ya, Anda enggak jawab ini yang lebar. Nah, di situ ya Wahyu 19:16 berkata, ya coba-coba ya. Di jubahnya dan di pahanya tertulis raja segala raja. Artinya Yesus ini raja, ada jubahnya. Nah, maksudnya gini, nah, ini kan sama-sama mengungkapkan keyakinan. Saya juga terus meyakini. Kalau roh, kenapa bisa sebentar, kalau roh kenapa bisa kelihatan tulisannya itu kalau roh? Nanti dulu di pahanya dong. Kenapa bisa kelihatan nanti, kalian itu di dulu, surga benar. Itu di surga kalian itu hidup secara roh, daging dan darah tidak mempunyai tempat di surga. Nah, kalau roh bagaimana dulu kelihatan itu tulisan di pahanya? Biar Pak Jamal dulu, Pak. Ya, maksudnya gini, keluarga saya juga banyak yang Islam. Banyak. Itu enggak kita tanya itu, ini Wahyu 19:16 kita bahas. Nah, maksudnya gini, Wahyu itu menjelaskan kejadian yang akan datang, hidup baru. Dunia ini lenyap, kemudian ada bumi dan langit baru. Nah, langsung aja itu loh, Wahyu 19:16 di jubahnya tertulis raja segala raja. Nah, itu aja. Maksudnya, Tuhan Yesus itu kan nantinya, ya, nantinya itu manusia yang ada di bumi ini benar-benar tahu sesungguhnya Yesus itu seperti apa. Jadi ini belum terjadi, Yesus belum pakai jubah di sana. Ya itu kan nanti kalau sudah akhir zaman. Oh, berarti belum terjadi. Belum terjadi nih. Ya belum toh, wong pesta. Nah, kalau belum terjadi kenapa Yohanes sudah melihat? Iya, Yohanes itu ngunci lagi deh. Nanti dulu mau dijelasin kok. Ya monggo-monggo. Yohanes itu diberitahu oleh Tuhan kejadiannya nanti seperti ini. Setelah hari kebangkitan barulah semua manusia kan diadili. Oke. Nah, kemudian jadi, Yesus itu disembah oleh semua makhluk yang ada di surga nanti. Gitu. Termasuk ibunya menyembah dia. Ya, Maria kan manusia. Berarti Yesus itu nanti dulu. Yesus sebelum menjadi manusia itu memang dia itu sudah Tuhan. Oke, jadi ibunya menyembah nanti anaknya, gitu. Ya manusia ya harus menyembah Tuhan atau gimana? Iya, ibu kandungnya menyembah anak kandungnya gitu. Nah, Yesus datang ke dunia itu kan Tuhan menjadi manusia, bukan manusia enggak, itu menjadi saya Tuhan. Saya enggak nanya itu, kan Anda mengatakan nanti semua orang menyembah Yesus termasuk ibu kandungnya. Sebagai manusia harus menyembah Tuhan Yesus. Ya udah, artinya ibu kandung nanti menyembah anak kandungnya. Karena Maria itu dipakai oleh Tuhan sebagai lewat Tuhan pakai Bunda Maria. Iya, untuk menjadi manusia. Konotasinya pakai enggak bagus loh, Bang. Konotasi pakai yaitu bahasa supaya bisa dipahami karena kenyataannya seperti itu. Negatif loh itu kalau bahasa pakai. Negatif. Bang. Nanti dulu. Kenyataannya Tuhan Yesus itu bisa menjadi manusia, bisa saya enggak nanya itu, Bro. Ini kita tanya yang di surga ini semua orang menyembah Yesus. Artinya termasuk ibu kandungnya menyembah anaknya. Iya, karena ya udah, Maria tetap menjadi manusia, Tuhan Yesus tetap menjadi posisi sebagai Tuhan. Oke, sekarang fisiknya Yesus nanti kemana itu? Posisi Yesus fisiknya yang aslinya kemana? Nanti kita bisa melihat Yesus seperti sesungguhnya, ya. Tapi nanti posisinya Yesus itu sebagai roh atau gimana? Tapi kelihatan. Fisiknya itu, Bro. Iya, kelihatan. Dengerin, Bro. Fisiknya kelihatan. Dengerin dulu. Fisiknya itu Yesus pernah dipakai beraktivitas di bumi. Apakah masih sama dengan fisiknya yang ada di surga sekarang? Itu ada penjelasan ya. Apa darah dan daging tidak mendapat tempat di surga kan? Berarti artinya fisik Yesus nggak nyampe ke surga? Nanti tak bilangin ya. Penjelasan ketika akhir zaman tubuh yang fana ini berubah
Bro, diubah oleh Tuhan. Jangan kamu ngarang lagi. Aku baca Alkitab loh. Ini loh, dengerin baik-baik. Ini belum akhir zaman, tapi Yesus itu sudah naik ke surga sama fisiknya. Nah, tak jelasin dulu ya. Nanti semua, ya kecuali Tuhan Yesus kan, kita kan ini kita nggak membahas yang lain, kita bahas ini adalah Yesus sudah naik ke surga sama fisiknya, nggak usah bahas orang lain. Nah, ketika di bumi terlihat seperti manusia biasa toh. Nah, ketika sudah di surga itu ada penjelasan. Ketika di surga udah berubah fisik yang sebenarnya darah dan daging itu nanti seketika berubah di surga. Fisik aslinya anaknya Bunda Maria kemana? Ya udah dirubah oleh kuasa Tuhan toh. Yang merubah siapa? Ya Tuhan sendiri. Tuhan siapa? Ya bisa Tuhan Yesus, ya Tuhan Bapa, ya Roh Kudus. Gimana? Berarti ada tiga dong yang di sana. Nah, sebenarnya Tuhan Anda ada berapa sih? Gini tak jelasin secara yang ganteng. Oke, ya. Memang gua ganteng. Di pendapat nanti dulu, di pendapat muslim pun beda-beda. Di pendapat orang Kristen pun satu orang dan satu orangnya juga beda-beda. Oke, Pak Jamal, lanjut Pak Jamal. Nah, iya maksudnya menurut keterangan dari Roh Kudus yang diterima oleh rasul-rasul Tuhan Yesus, itu nanti ketika posisi orang sudah di surga itu udah berubah posisinya, nggak seperti di dunia. Kita nggak nanya orang lain loh, kita bahas Yesus aja. Berarti Tuhan Yesus itu daging dan darahnya seperti kita ini sudah berubah di sana, nggak memakai daging dan darah. Ya gitu. Kemana itu hancur? Ya udah berubah kok, ya kuasa Tuhan kok, gimana toh? Tapi dia berjenis kelamin laki-laki loh, naik bang. Ya itu udah berubah, maksudnya di surga itu tidak ada istilah laki-laki dan perempuan seperti malaikat. Saya kasih datanya, di surga ada laki-laki ada perempuan. Nanti dulu, ya malaikat itu ada jenis kelaminnya enggak? Itu ada keterangan. Yesus bukan malaikat. Enggak, Tuhan jenis kelaminnya apa? Tanya. Yesus bukan malaikat. Yesus kita bicarakan, enggak bicarakan yang lain. Enggak. Lebar. Sekarang gini, biar enak. Menurut Anda, Tuhan itu punya jenis kelamin? Tidak ada. Ya udah. Menurut Anda, Yesus punya jenis kelamin enggak? Ketika. Punya atau tidak? Jawab aja, punya atau tidak? Nanti dulu. Iya, kau tadi Anda bertanya ke saya loh, langsung saya jawab loh. Nah, sekarang Anda juga jawab. Langsung, Yesus punya jenis kelamin atau tidak? Saat di bumi, Tuhan Yesus berjenis kelamin laki-laki. Nah, setelah di surga? Ketika sudah naik ke surga, posisi Tuhan itu tidak dijelaskan punya jenis kelamin. Oh, karena ada. Tuhan tidak ada jenis kelaminnya, menurutnya gitu. Ada. Ya kalau mungkin Anda pernah membaca Tuhan berjenis kelamin laki-laki, ya saya nggak tahu karena saya belum pernah membaca itu. Ini ya, dengerin ya. Di Matius 11:19-29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudara perempuan, bapak dan ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dalam memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu di surga. Ada laki-laki, ada perempuan. Begini ya, bang, kan? Kalau ayat itu bang, sebenarnya artinya kan penjelasan di bumi. Saat penjelasan di bumi. Hidup yang kekal di mana bang? Nanti dulu. Gini tak jelasin. Ke surga. Itu laki-laki dan perempuan itu saat mereka seberstatus di bumi nanti mendapatkan upah berlipat-lipat hidup di surga. Nah di dalam Alkitab ketika sudah di surga itu posisi sudah berubah, tidak seperti di bumi ini punya darah dan daging. Abang mah kalau ngomong suka nafsir sendiri. Sudah membaca ya dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Nah itu menurut pendapat saya yang saya cermati seperti itu. Ya silakan toh, namanya pendapat beda-beda toh. Iya, gak apa-apa bang. Iya, maksudnya aku sebagai orang Kristen pun nanti
bisa jadi orang Kristen yang lain pendapatnya juga beda, apalagi sama yang berlainan keyakinan. Saya baca datanya ya Bang ya, Matius 21:31 ya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Ada perempuan di surga Bang? Nah itu tak jelasin. Tuhan Yesus memakai perumpamaan dan bisa perumpamaan. Nanti dulu toh. Bisa perumpamaan, bisa juga itu kenyataan. Oh bisa ketika, jadi bisa enggak. Ketika perempuan bersundal itu kan pekerjaannya berzina toh. Enggak usah ngomong bersundalnya Mas, kita ngomongin jenis kelaminnya aja, jangan kesana. Nah inti perempuan itu saat di bumi kerjaannya apa? Sundal, jadi pelacur. Tapi ketika dia bertobat, dia nanti ke surga. Nah setelah di surga ya, udah posisinya udah berubah gitu. Berubah jenis kelamin, bukan lagi perempuan. Memakai tubuh baru tidak seperti tubuh saat di bumi yang fana ini. Terus ada penjelasan di sana tidak ada kawin mengkawinkan. Itu perkawinan, ada perkawinan anak domba, Pak. Gimana? Itu? Maksudnya pesta. Ya, pesta puncak, ya, puncak dari Abang ini selalu sana. Apa ya? Kita ini baca yang tertulis, Abang Sen. Bang, bentar ya. Kita baca yang tertulis. Bang, saya mau tanya dulu, Bang. Bang Andi sama Hots, ini mau live sampai jam berapa? Soalnya saya mau jemput istri dulu. Kalau misalnya masih ada live, saya masuk sebentar lagi. Ya nanti malam habis maghrib kita sambung lagi ya. Ya mau maghrib sebenarnya. Oke, kita mau bahas tentang surga itu. Oke, mau bahas tentang surga nanti. Makasih ya. Oke, makasih. Ya, baiklah, dilanjutlah. Bos. Iya. Terima kasih banyak, Bos ya. Jangan marah ya. Saya akan naik ulang nanti. Jadi saya enggak lari ya. Saya enggak boleh marah-marahan loh, enggak boleh dendam-dendaman loh. Enggak boleh, Pak Jamal. Kita di sini pendapat enggak masalah. Enggak, Pak Jamal, kita di sini itu habis ini kita berteman, Pak. Gak boleh. Ketemu ngopi bareng, mantap. Nyate bareng, ya. Mantap itu Pak Jamal. Enggak, karena gini, keluarga saya itu beda-beda agamanya itu ada yang pakai cadar itu, ya, yang keras itu, ada yang biasa. Makanya saya enggak kaget ngadapin kayak samban-samban ini gitu loh. Kita juga di sini biasa. Ya, Pak, tapi Tuhan ini kami tetap sama semua. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kami enggak beda-beda. Iya. Pak Jamal tahu dari mana kalau yang bercadar itu keras-keras dari mana, Pak? Bapak pemahaman dari mana, Pak? Keras apanya, Pak? Nanti dulu sayangku yang bercadar kan banyak. Jangan pakai sayang, Pak. Nanti jangan bawa ya, perasaan, Pak. Pembunuh diri itulah, pembunuh diri itu kenyataannya banyak kok, sampai nggak ngelihat itu. Ya. Nggak ngelihat sampai di sini. Jadi saya jawab itu ya, Bang. Dengerin saya jawab itu. Orang yang seperti itu nggak boleh menyebut nama begitu kalau di Komal ya, kena peringatan. Orang yang seperti itu artinya orang yang tidak mengerti ajaran Islam. Oke. Disebut oknum. Yang jelas orang yang kayak begitu itu namanya mati konyol, Bang. Neraka tempatnya. Nggak ada ajaran Islam untuk mematikan diri sendiri apalagi mencelakakan orang lain. Amerika menjual senjata-senjata pembunuh itu. Jangan melebar, jangan bunuh orang bercadar. Amerika itu menjual senjata peperangan tuh, dia menjajah. Belanda itu menjajah. Kan dia bercadar itu Belanda. Enggak usah melebar. Apa Belanda bercadar? Menjajah Indonesia. Kamu jangan nuduh-nuduh lo. Udah sob. Udah ya. Pak Jamal juga ngasih contoh. Dengar dulu. Biarin kita kasih tahu dia. Yang menembak itu jamaah di New Zealand sana itu ya. Orang lagi di masjid dia tembak itu, apa dia bercadar? Buka itu matamu. Yang ngomong tembak kayak itu enggak dilakukan. Udah yang itu siapa? Kok bisa di yang ISIS itu siapa? Udah yang ISIS itu siapa? Saya jawab. Saya jawab ya. Pakai cadar enggak itu? Iya oke. Udah sebentar Pak Jamal, saya jawab ya. Anda kan bertanya tuh. Ya, ISIS itu sebagian memang beragama Islam.
Okay. Ya, itu kan dimanfaatkan. Ya, saya, makanya dengerin dulu, saya jawab dulu. Iya, dimanfaatkan. ISIS itu sebagian beragama Islam. Tapi siapa di belakang ISIS ini? Ya kita tahu semua. Iya. Terus dengerin dulu. Terus KKB itu siapa yang ingin merdeka? Alah, di Papua sana tuh siapa? Jangan menyebut mau, itu. Mau lihat videonya? Duh. KKB itu siapa yang ingin merdeka? Jadi nggak boleh bang menjustifikasi kayak gitu. Aku mencontohkan ya, karena aku sama yang itu, yang beda pendapat keras itu, saudaraku sendiri itu. Terus kedua, ya udah kalau begitu. Ya udah, kalau kita nggak bisa-bisan, siapa yang membawa Bible masuk Nusantara? Udah itu udah beda pendapat, udah jangan lebar dah. Ya udah kalah kan kalau saya ngomong, jadi santai aja. Ini menjelang maghrib, kita tutup dulu yuk. Kita harus siap-siap maghrib nih. Mbak Esti tutup komalnya dulu, kita hormati maghrib loh. Jangan buka komal terus menjelang maghrib. Tutup dulu abis maghrib, kita hormati ya. Mbak Esti bisa tutup dulu? Ini syaratnya yang penting beda pendapat. Istilahnya agak keras dikit, agak lambat dikit, tapi jangan ada dendam loh. Nanti ujung-ujungnya tuntutan di polisi nggak bagus. Kami nggak pernah mendendam. Bentar dulu. Kami nggak pernah mendendam, Bapak. Tapi yang melaporkan Kristen itu ke polisi Kristen sendiri. Saifuddin Ibrahim siapa yang melaporkan? Kristen, bukan kami. Ya ini untuk kita lah yang di grup ini, jangan Bapak. Ya ada di sini kalau diskusi enggak ada pelanggaran hukum, Pak. Kalau diskusi ada hak jawab. Ya udah. Kalau menolong, Pak. Maksudnya yang penting diskusi, kita. Yang penting diskusi yang beradab. Kita ini orang yang beradab, punya etika. Oke. Oke. Oke, cukup. Ya, satu lagi Pak Nadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya jangan, tapi ya berdiskusi saya setuju tertib, cuma jangan analoginya tadi lo. Contohnya itu yang langsung nyebut orang bercadar gitu. Ya itu dia. Ya ya. Setiap negara yang di New Zealand kemarin juga gitu. Ya kan bukan umat muslim yang nembaki di masjid. Ya, udah itu aja bang. Iya ya, udah itu aja. Enggak semua. Udah bang Jamal itu aja. Nah, ya. Itu oknum ya. Iya ya, ya, oke Bang Jamal. Cuma sekarang itu semua. Sekarang yang ya, paling ya, parah. Ya. Sekarang yang paling parah adalah saudara-saudara kita Kristen ini ditampil di media sosial, enggak ada yang pakai salib, perempuannya berhijab, laki-lakinya ala-ala muslim semua. Bahkan kalau Natal membacakan ayat suci Al-Qur'an. Ada apa ini? Itu yang perlu diluruskan. Nah itu saya nggak tahu, itu urusan mereka itu. Ya ini Anda ngomongin mereka, giliran Anda terkena ke dalam internet urusan mereka. Jadi udahlah Pak, saya kalau ngomong kayak gitu, waduh, data saya di kepala banyak nih. Ya katanya sampean itu oknum, ya udah tuh itu biarin urusan mereka. Ya udah kalau oknum saya... itu jangan dibawa-bawa dalam hal diskusi lintas agama. Kita tadi membahas mengenai wahyu. Ya udah, itu udah saya jawab lah, udah saya jawab. Itu jawaban Pak paling... Jamal, jawaban Pak Jamal juga itu nggak semua Kristen juga sependapat dengan Anda. Iya, apalagi Kristen Advent itu nggak mengakui adanya Rasul Yesus Kristus, nggak mengakui. Iya, Advent itu disunat, Advent nggak makan babi. Iya, haram ada. Mereka sahabat nggak ada hari Minggu buat dia. Iya, makanya kan beda pendapat biasa, tapi yang larinya kan ke pribadi kita masing-masing. Ya mestinya kan ada SOP dari Yesus supaya diikuti. Nah Tuhan itu memerdekakan manusia. Kamu mau pilih ini terserah, nanti tinggal. Enggak lah. Tuhan itu memberi kita akal sehat. Kita diberi akal untuk bebas berpikir, tapi kita juga diberi aturan. Nah sampean enggak mau ikut Yesus? Saya mempercaya Yesus sebagai utusan kok. Sebagai Tuhan kenapa Anda tolak? Ya nggak mungkin lah.